Gracias. complex Selamat sore Pak Andi. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pandi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. pak. Ini kita uh, mungkin tunggu satu menit lagi kali ya karena masih ada banyak partisipan yang masuk ruangan, rumyah. Jadi um, kita tunggu satu menit lagi aja. bilang selamat sore salah ya sebagian besar selamat siang nih harusnya ya pagi malah ya ada duanya kok pak ada yang sore ada yang uh, siang oke okay. ya. kalau audiensnya kayaknya sebagian besar masih dari Indonesia ya oh gitu oke okay, oke okay, oke okay. sehat-sehat semua ya Oke okay, udah jam di sini udah jam sebelas lewat satu menit jadi kita mulai aja acaranya um, suaranya bisa di oke okay, Niko, untuk suaranya bisa dimatiin oke okay. Oke, kita mulai acaranya. Um, Halo, teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berada di Indonesia, maupun di Belanda, ataupun negara lainnya. Uh, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Indonesia Digital Elevation Symposium, atau lebih dekat disebut Ideas 2021 Panel Discussion. Um, hari ini judulnya Entrepreneurship in Practice. Panel Discussion ini adalah bagian dari acara tahunan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Belanda. Um, sebelum dimulai, perkenalkan dulu nama saya Kartika selaku MC hari ini. Sedikit tentang saya. Saat ini saya ada di Belanda sedang berkuliah di Erasmus University Rotterdam dengan mengambil jurusan Arts and Culture. Nah, sebelum kita lanjut lagi juga. Um, kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sponsor dan media partner yang telah bergabung untuk mendukung kesuksesan acara Ideas 2021. Adapun sponsor yang mendukung acara hari ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Denha, Tiket.com, Transvest, dan Algoritma. Sementara media partner yang mendukung kami adalah Kompas TV dan Kompas Gramedia, Kata Data, Times Indonesia, Caldera News, Belindo Magazine, Berita Satu, 16 PPI Kota di Belanda, dan berbagai PPI negara lainnya. Nah, Saya ingin memperkenalkan moderator kita hari ini, nih, hari ini, Kak Sally Shafira. Kak Sally Shafira ini seorang Chief Executive Officer of Bano. Selamat datang Kak Sally, dan um, saya memperkenalkan Panggung online-nya ke Kak Seli. Oke, okay, thank you Kartika. Um, Halo teman-teman semua, bisa dengar suaraku dengan jelas ya? Oke, okay, oke, okay, thank you uh, Kartika sebagai MC dan juga teman-teman semua. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, senang sekali ya uh, di sore maupun siang maupun pagi kali ini ya. Jadi senang sekali kita, um, walaupun terpisah oleh time zone tapi kita bisa bertemu dan juga akan sharing hari ini um, sharing apa uh, sharing apa aja kita hari ini jadi hari ini kita akan um, berbicara ya saya di sini tidak sendiri ditemani oleh uh, tiga panelis yang luar biasa ini untuk um, sharing dan diskusi tentang bagaimana entrepreneurship in practice um, dan juga bagaimana teknologi atau sebuah inovasi itu bisa menjadi solusi dan tentunya bisa memperbaiki kondisi dan juga permasalahan di masyarakat terutama di Indonesia begitu ya Nah untuk tujuannya di acara ini sendiri adalah um, um, untuk Uh, untuk berdiskusi, ya, kita secara terbuka di sini. Jadi, teman-teman, silahkan bertanya, silahkan uh, memberikan pendapat masing-masing, karena di sini sudah ada tiga ekspor dan dari stakeholder di industri startup di Indonesia. Oke. Okay. Nah, transformasi digital kerap dikaitkan dengan perkembangan di abad ke-21 ini. Transformasi ini telah terbukti menjadi solusi selama pandemi Covid-19 di mana masyarakat itu diharuskan untuk beraktivitas secara individu tanpa bertemu satu sama lain tapi masih terkoneksi atas satu satu, satu sama lain. Teknologi digital di Indonesia kerap digunakan oleh berbagai startup tentunya sebagai alat dalam mewujudkan solusi disruptif untuk masalah sehari-hari yang merubah keadaan atau satu school Selain itu, teknologi juga menunjang adanya peningkatan inovasi bagi startup. Namun, bagaimana cara startup dapat memecahkan masalah di masyarakat dengan memanfaatkan teknologi? Apakah teori-teori dalam mengembangkan sebuah startup yang sering kita lihat, mau itu dari film, mau itu dari berbagai webinar, atau maupun dari buku yang telah kita baca? Apakah hal itu sudah bisa dipraktekkan atau diimplementasikan dalam kenyataan? Kemudian, Kemudian bagaimana startup dapat menjadi medium untuk memperluas kesadaran teknologi di sekitar masyarakat Indonesia? Karena mungkin teman-teman di sini banyak yang berpikir seperti ini ya, oke okay, kita memiliki teknologi, kita memiliki sebuah inovasi, tapi masalahnya tantangannya memang memperkenalkan inovasi ini kepada mungkin masyarakat Indonesia yang mungkin literasi terhadap teknologinya masih Distribusinya tidak merata, ada yang mungkin sangat educated, ada yang tidak terlalu educated, dan ada yang mungkin masyarakat rural yang tidak mempunyai akses terhadap teknologi seperti itu. Oke, okay. nah makanya panel diskusi hari ini akan dilaksanakan dalam bentuk talk show dan memiliki dua sesi diskusi serta beberapa dua sesi Q&A juga. Nah, pada sesi pertama acara ini akan di, uh, membahas tentang peran startup terhadap suatu permasalahan sehingga menjadi solusi yang inovatif. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A yang pertama ya di mana penonton bisa mengajukan pertanyaan mengenai pembahasan yang sebelumnya. Hari ini dilanjutkan dengan sesi panel yang kedua, di mana kita akan membahas bersama-sama tentang pengalaman pribadi atau uh, dari venture capital dalam mendirikan atau mendukung ya mengembangkan startup serta industri masing-masing. Tentunya juga tantangan yang dihadapi. Uh, serta ini juga kita mendiskusikan tentang bagaimana peran startup serta venture capital dalam meningkatkan kesadaran teknologi di masyarakat Indonesia. Nah, ini akan dilanjutkan dari sesi, dengan sesi terakhir, yaitu Q&A kedua, pembahasannya sesuai dengan yang kita bahas di sesi panel kedua. Nah, selama sesi berlangsung, teman-teman dipersilahkan ya untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga pembicara melalui kolom komentar Zoom. Ya, nantinya akan kita diskusikan dalam sesi Q&A setelah panel diskusinya selesai. Nah, hari ini di akhir acara pun kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua dengan cara mengisi feedback formnya yang akan kami kirimkan linknya setelah di akhir acara nanti. Ya, melalui link tersebut, teman-teman dapat mengisi data untuk keperluan e-certificate yang akan diberikan oleh panitia setelah acara selesai. Oke, okay, hari ini seperti yang saya bilang tadi, ya, saya tidak sendiri. Um, kemudian uh, saya ditemani oleh tiga panelis dari stakeholder yang ada di Indonesia yang ahli ya merupakan um, expert di startup dan juga di uh, bidang masing-masing. Oke, okay, uh, mari saya perkenalkan dulu. Per pertama ada uh, Pak Edward ya Pak Johannes Edward Wijonarko. Beliau adalah CEO dan co-founder dari Cicil.co.id dan beliau telah mengenyam pendidikan di, sebagai sarjana bisnis dan manajemen di Institut Teknologi Bandung. Oke, okay, kemudian ada yang kedua ada ada Kak Tessa ya Kak Tessa Wijaya yang merupakan co-founder dan CEO dari Sendit dan Kak Tessa ini merupakan lulusan dari Syracuse University Maxwell School of Citizenship and Public Affairs. Kemudian mengenyam pendidikan S2 di Master of Philosophy di University of Sydney Australia. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah berbeda um, ya kalau dua sebelumnya yang merupakan praktisi dari startup founders. Yang ketiga adalah Pak Andi Kristianto, beliau merupakan Senior Vice President Corporate Strategy and Strategic Investment di Telkomsel. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai CEO Telkomsel Mitra Inovasi atau TMI. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah bergelut di startup ya, mungkin sudah kenal dengan Pak Andi ini atau mungkin dengan uh, venture capital yang uh, terbesar di Indonesia salah satunya adalah dari Telkomsel ya Telkomsel mitra inovasi ini. Oke okay, uh, bertiga ini panelis ketiga panelis ini akan menemani teman-teman semua untuk sharing dan juga untuk berdiskusi tentang perspektif mereka mengenai um, praktisi atau uh, praktis dari entrepreneurship di Indonesia karena landscape yang sekarang ini sudah cukup um, dikenal ya cukup banyak unicorn dan juga di Indonesia tapi apakah itu hal yang mudah gitu. Kita hanya melihat dari sisi uh, sudah berhasil gitu ya, sudah berhasil dengan pencapaian yang sangat banyak, tapi kita bisa melihat juga di balik itu semua bagaimana perjuangannya, bagaimana mereka bisa menjadikan sebuah teknologi yang mentah menjadi sebuah inovasi yang bisa um, good, at a, good as a business juga seperti itu. Kita akan sama-sama mendengarkan dari um, dari ketiga panelis kita Oke, okay, untuk tata tertibnya bisa saya bacakan juga ya. Jadi selama acara berlangsung, peserta diharapkan untuk mengikuti peraturan ini, tata tertib secara acara resminya supaya kita bisa nyaman bersama gitu ya. Oke, okay, pertama mohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung ya teman-teman semua. Jadi di mute. Kemudian pada sesi Tanya jawab peserta diharapkan untuk menulis pertanyaan di chat box dan moderator akan membacakannya ya sekitar lebih tiga pertanyaan uh, pada masing-masing sesi dan dimohon untuk membaca uh, menghidupkan kamera selama acara berlangsung ya jadi kalau bisa di uh, di on kan untuk videonya um, kemudian juga kalau bisa bisa memasang virtual background yang telah dikirimkan melalui email. Um, tapi saya sendiri mohon maaf ya malah nggak pasang sendiri karena ada technical issues, tapi nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya adalah mohon untuk mengatur display name-nya sesuai dengan nama yang didasarkan di formulir registrasi ya teman-teman semua. Kemudian untuk presensi atau absensi akan berbentuk feedback form yang akan dibagikan di acara, di akhir acara. Dan mohon untuk menghormati privasi narasumber, moderator, dan peserta lain. Jika ada hal yang kurang berkenan dari peserta lain, mohon laporkan ke tim panitianya langsung. Begitu ya, teman-teman. Oke, okay. uh, sudah jelas ya untuk peraturan tata tertibnya. Sekarang kita langsung mulai saja untuk ke acara yang pertama yaitu sesi pertama untuk talk show-nya. Oke, okay. di sini memang um, untuk para panelis kita semua, Pak Edward, Kak Tessa, dan Pak Andi, bisa saya hello to the audience dulu. Halo semuanya, halo apa kabar, kawan-kawan? Halo. halo semua, Sari. Sari. halo selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Pak Andi, Pak Edward, dan uh, Mbak Tessa, ya. Um, jadi, di sini, kita sudah berada di ketiga panelis kita. Jadi, langsung saja, ya, kita mulai saja untuk pertanyaan pertama. Oke, jadi kita akan memulai pemanasan dulu ya. Jadi kita akan langsung ke tiga, langsung ke tiga panelis gitu. Jadi eh, cerdas cermat, betul. Mbak Sally. Iya, <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> yeah, ini kita buatnya karena kita masih muda ya, anak muda semua di sini. <laughs> jadi berjiwa muda, jadi kita emang harus cerdas uh, cermat dulu biar ingat gitu ya. Oke, yang pertama um, ini lebih ke ini sih, karena tadi kan. Saya juga sebagai startup founder juga merasa bahwa tidak mudah ya untuk menjadikan suatu teknologi atau invensi ya mungkin untuk yang memiliki sebuah invensi yang cukup impactful, bagaimana itu bisa akhirnya dijadikan sebuah solusi ataupun sebuah inovasi. Jadi ada dari invensi menuju ke inovasi itu tentunya tidak mudah. Nah, menurut Pak Edward, Mbak Tessa, dan Pak Andi, bagaimana sih caranya agar teknologi dan inovasi ini dapat diimplementasikan agar menjadi sebuah solusi sehingga membuat sebuah startup yang baik, seperti itu. Mungkin dari, siapa dulu nih? Ada yang mau volunteer mungkin dari ketiga penulis kita? Atau Pak Edward dulu deh mungkin ya, dari Cicil. Silahkan Pak. Ini lebih karena contoh penggunaan teknologinya, bagaimana kita menggunakan teknologi untuk menjadi solusi atau gimana? Lebih ke um, implementasinya Pak, teknologi implementasinya. menjadi sebuah, ya. Ya mungkin saya sharing aja dari segi solusi pembiayaan ya. Jadi mungkin kan sebenarnya kan kalau teknologi itu kan sebenarnya sebuah alat ya untuk bisa menjadi uh, solusi atas suatu problem yang ada. Jadi kalau misalnya di industri pembiayaan sendiri, khususnya mungkin fintech P2P lending, mungkin yang kita coba untuk bangun atau kita gunakan leverage teknologinya adalah untuk bisa kita mengenal dari nasabahnya ya. Jadi contohnya misalnya uh, misalnya personal loan atau ya personal loan lah. Kita lihat tahu lah, misalnya penetrasi kartu kredit di Indonesia kan masih sangat rendah. Kenapa? Karena yang mungkin perbankan konvensional itu masih melakukan analisa secara tradisional. Ya, contohnya misalnya kalau misalnya kita mau mengajukan kartu kredit, itu paling gampang. Pasti kan kita ke misalnya di mall-mall ditawarin mau kartu kredit harus di nggak atau gimana? Kan? Terus kemudian kita ngisi formulir, kemudian formulirnya dibawa sama si sales agentnya, diperiksa dulu, baru dilempar ke headquarter, kemudian headquarter baru melakukan analisa by checking, kemudian mereka juga harus ngirim kayak surveyor ke rumahnya, benar nggak sih rumahnya bagus atau enggak, benar nggak rumahnya di depok atau enggak, dan sebagainya. Itu kan sangat panjang dan sangat costly ya. Bagaimana bisa efektif kalau misalnya kita cuma nyalurin, misalnya dananya cuma 2 juta atau 3 juta, ngirim surveyor aja udah 200 ribu gitu kan ya. Jadi kan sangat sangat, sangat tidak efektif. Dan juga sangat konvensional gitu loh. Nah, jadi uh, yang kita lakukan dari misalnya pelaku fintech adalah ya kita coba melakukan menggunakan alternatif uh, data point untuk bisa menganalisa KYC uh, uh, atau misalnya untuk memvalidasi kira-kira uh, benar nggak uh, yang pengajunya ini benar-benar yang mengajukan uh, dan juga untuk menganalisa kapasitas daripada ekonomi daripada uh, pemohon tersebut. Contohnya misalnya untuk KYC daripada tim surveyor sebenarnya kita bisa menggunakan teknologi kita kan sudah punya GPS tuh semua handphone udah punya GPS-nya itu bisa kita contohnya misalnya di cicil kita mau menganalisa apakah benar mahasiswa ini mahasiswa UI pada siang hari tentunya kita ping ya kan sesuai dengan izin daripada penggunanya kita ping apakah benar mahasiswa tersebut studi di Depok atau enggak oh ternyata kalau pagi-pagi enggak di Depok adanya di uh, Yogyakarta oh, jangan Depoknya dekat sih tapi Depoknya Depok nomor berbeda gitu loh kan jadi kita kan, <laughs> Beda. Um, ada suatu keraguan nih apakah benar ini mahasiswa UI atau enggak kemudian yang pada malam hari kita ping lagi Apakah benar dia tinggalnya di kos-kosan yang didaftarkan atau enggak? Contohnya seperti itu, itu bisa kita gunakan dengan gratis, dan kita bisa gunakan itu dengan teknologi yang lebih akurat, gitu daripada kita mengirimkan survei. Jadi, itu salah satu contohnya. Jadi, bagaimana sebenarnya? Gimana kita sebenarnya ngejahit teknologi yang sudah ada untuk kita bisa gunakan, sehingga kita bisa mengefisiensikan, mengefisiensikan apa proses konvensional yang sudah ada, sih? Sebenarnya, itu yang kita lakukan. Oke, menarik banget ya. Jadi sebenarnya kita berangkat dari masalah bagaimana ketidakefisienan di masyarakat itu bisa dibantu oleh teknologi dan akhirnya teknologi itu bisa dijahit untuk menyelesaikan ketidakefisiensi efisiensian itu gitu ya, mungkin dari Pak Edward gitu. Oke, okay, thank you, Pak Edward. Nah, mungkin selanjutnya, mungkin aku penasaran dari Mbak Tessa, ya. Gini, kalau misalnya dari Sendit gitu, mungkin ini akan lebih spesifik. Kalau misalnya satu solusi, apalagi Sendit di fintech, gitu ya, apakah suatu solusi yang proses implementasinya itu diakselerasi oleh keterbatasan yang tercipta oleh situasi COVID-19? Jadi, apakah sebenarnya um, teknologi itu? Bagaimana ya? Jadi kalau misalnya dengan keadaan di COVID 19 ini, apakah yang dengan teknologi itu startup yang diakselerasi dengan teknologi itu bisa menjadi suatu uh, terbantu atau malah menjadi sebuah challenge tersendiri gitu kan? Sebenarnya kalau uh, dari kami sendiri mungkin cerita sedikit ya kalau Sandit itu kan mirip-mirip dengan cicil tapi tak sama. Kalau cicil itu dari penyediaan penyediaan dananya, kalau kami itu uh, lebih ke arah penyediaan infrastruktur untuk penerimaan dan pelakuan pembayaran. Jadi kalau Sandip itu adalah perusahaan B2B. Jadi kita membantu bisnis yang lain, bukan B2C seperti ya mungkin yang ada di benak kawan-kawan di sini kalau kita mikirin soal startup ya. Nah kami sendiri sebagai perusahaan infrastruktur pembayaran sebenarnya lumayan beruntung dengan adanya COVID. Malah jadi banyak merchantnya, karena tentunya dengan adanya pandemi ini, semua orang harus terpaksa go online. Pertama-tama, kalau go online, apa yang diperlukan selain platform untuk berjualan? Contohnya, tentu aja adalah platform untuk menerima pembayaran. Jadi, maksudnya seperti ini: misalkan salah satu penjual dari Instagram, biasa di sosmed, ataupun mempunyai toko, tiba-tiba harus punya toko secara online nih untuk dapat berjualan. Tentunya, mereka harus bisa menerima pembayarannya baik melalui kartu melalui kartu kredit ataupun bank transfer dan sebagainya. Nah di setelah saya bisa masuk intinya kami adalah perpipaan ya yang menghubungi antara bank antara wallet antara merchantnya supaya semuanya bisa uh, lalu lintas pembayaran itu bisa berjalan. Jadi bayangkan seperti truk yang memindahkan uang tapi semua di dunia maya bukan dunia nyata. Uh, nah kalau kita bicara soal covid uh, memang sebagai startup itu karena semuanya digital Mungkin banyak sekali yang bertumbuh, uh, bertumbuh dengan pesat, kecuali uh, mungkin startup travel ya, karena tentu aja dengan adanya COVID ini nggak ada dong orang yang traveling. Tetapi secara startup fintech dan sebagainya kalau saya lihat itu memang membantu memicu perkembangan. Uh, contoh uh, startup, mungkin health app, dengan adanya COVID ini tentu aja mereka juga masih uh, merasa ada boomingnya ya. Uh, jadi sebenarnya dari saat COVID ini memang membuat membuka peluang untuk para startup untuk bertumbuh dengan pesat. Tetapi tentunya bukan semua bisnis seperti itu ya mungkin lebih dari kami kami aja. Oke, okay, oke okay. menarik banget dari Kak Tessa Oke, okay, mungkin kita um, ke panelis ketiga Pak Andi ya, karena tadi kita sudah mendengar perspektif dari praktisi. Nah, di sini uh, penasaran juga nih dari perspektif seorang um, yang di the other side gitu ya. Jadi seorang venture capitalist itu. Jadi uh, Pak Andi kan juga pernah mengurusin ini ya, TINC ya, dari program uh, akselerator atau inkubator dari Telkomsel nih. Kan Pak Andi sudah banyak melihat ide-ide startup nih ya yang mungkin baru early stage yang belum uh, baru ya baru hanya ideasi saja atau mungkin baru scale up seperti itu. Nah, untuk ke kalau menurut Pak Andi What does it take ya untuk menjadi sebuah ide atau teknologi itu supaya um, uh, apa ya supaya dinilai sebagai sebuah ide startup yang baik? Apa yang membuat apa yang membedakan sebuah teknologi atau invensi biasa dengan invensi yang akan menjadi startup yang baik? Seperti apa Pak? Wah ini pertanyaannya bisa satu buku nih jawabnya Mbak Sally. Wah Tapi itu, sebenarnya saya mau tanya <laughs> pribadi <laughs> juga nih. Harus, harus buat buku gitu ya, okay. oke. Oh, Tapi saya tertarik boy. sama tadi jawabannya Mas Edward yang pertama gitu ya, bahwa teknologi itu tools, teknologi itu tools. Jadi kayak alat yang bisa membuat sesuatu yang tadinya nggak mungkin, jadi mungkin gitu. Itu kan tulisnya gitu. Dan Mbak, Mbak tadi Mbak Tessa bilang juga oh, ini kalau ngomong infrastruktur, wah kita juga di Telkomsel infrastruktur ini infrastruktur seluruh internet uh, di Indonesia kan berbisikan kan mobile gitu ya. Um, cuma ini mohon maaf nih ya, mungkin kedengarannya kurang enak, tapi dari kacamata investor gitu ya. Uh, karena saya pernah uh, found the accelerator program di Telkomsel, di Think, saya pernah jadi CEO-nya Telkom apa TMI Cor apa, uh, corporate ventures dan juga uh, in the whole portfolio investment detail komisi gitu. Um unfortunately gitu ya. Walaupun uh, uh, teknologi sama ide itu menarik, tapi untuk uh, kita mutusin buat invest apa enggak itu bukan dari teknologi dan bukan dari ide. Seems counterintuitive gitu ya, tapi tapi ini soal gitu. Jadi karena kenapa teknologi itu sekali lagi teknologi itu patah tumbuh hilang berganti kadang datang kadang hilang kadang diupdate kadang ada yang baru kadang obsolete, dan sebagainya gitu ya sama ide juga begitu ide bagus itu bisa bisa datang pas membangun bisnis itu bisa dipivot coba bertanya mas Edward sama Mbak Tessa itu pas cicil di awal-awal sama sendit di awal-awal itu mungkin nggak nggak bentuknya seperti sekarang gitu bukan bisnis ini yang ada di bayangan uh, 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 apa teman-teman gitu sama memang segede Gojek segede Instagram itu juga awalnya YouTube juga awalnya bukan itu tapi ide yang kemudian dijalankan dengan uh, konsisten itu dan uh, menangkap opportunity yang baru itu sebetulnya jadi kalau itu tadi ya, jadi teknologi memang mata kita harus melek karena ada tools-tools baru yang bisa men, men, apa ya, menjawab masalah dengan cara yang lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien gitu. Tapi sekali lagi kuncinya seperti yang saya setuju sama Mas Edward bilang tadi itu kuncinya ada di di masalah yang harus dijawab gitu. Masalah apa yang harus dijawab gitu? Jadi Uh, 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 kalau dari kacamata investor gitu ya, uh, kalau saya, saya ngelihatnya itu tiga, dan yang lain juga nggak beda jauh lah, cuma cara membelah dan cara melihatnya aja. Satu, gitu ya, pasarnya ada. Jadi sebuah sebuah ide itu pasarnya harus ada. Uh, apakah uh, masalahnya itu benar masalah apa enggak, masalah yang butuh pain killer atau masalah yang sebetulnya cuma dikasih cuma solusi kita itu cuma vitamin doang buat masalah itu sebetulnya itu satu. gitu bukan saya menafikan vitamin ya, vitamin lagi dibutuhin sekarang gitu. Tapi beda willingness orang untuk melihat dan pas gede pasar itu ditentukan seberapa painful gitu. Jadi kalau solusi kita menyelesaikan masalah yang lebih, semakin painful masalahnya, itu malah semakin menarik solusinya. Kira-kira itu. Jadi pertama tuh pasarnya ada. Jadi pain painnya itu beneran sama size marketnya tuh ada gitu realistik itu yang pertama yang kedua bisnis model nah bisnis model itu berhubungan sama ada yang mau bayar apa enggak jadi saya bolak balik uh, udah udah saya ngeran ini udah mungkin 13 tahun gitu ya uh, ultimate question daripada apakah masalah ini bener jadi masalah apa enggak itu sebenarnya simpel ada yang mau bayar apa enggak karena kalau 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 orang itu cuma disurvey ini solusinya bagus apa enggak, ide ini bagus apa enggak, mungkin dia akan bilang idenya bagus, solusinya bagus gitu. Tapi begitu dia nggak mau bayar, nggak painful enough gitu solusinya gitu untuk membuat orang bisa bayar. Nah, bisnis modelnya macam-macam, ada yang langsung di ke orangnya orangnya bayar, ada yang modelnya freemium dikasih free dulu terus bayar, ada yang two-sided business model. Jadi eh, apa namanya eh, 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 yang yang kita ambil attractionnya di sana yang mau bayar di sebelah sini itu banyak juga tuh kejadian kayak begitu Google tuh yang paling terkenal tapi ada banyak banget uh, case yang uh, two-sided business model kayak gitu terus uh, uh, apa namanya sizing market balik lagi ya agar 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 bisa di business model itu gimana gitu kayak misalnya contoh contoh simpel aja gitu ya Ini mungkin terlalu simplistik gitu kayak produk misalnya popok bayi gitu pasarnya siapa bayinya apa ibunya karena yang maka yang ngerasain bayinya, tapi yang punya spending power itu ibunya gitu. That's a, 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 a dynamic by itself gitu. Nah, sama yang ketiga, kalau menurut saya, itu adalah founder. Founder itu penting karena balik lagi tadi tuh, senjata teknologi secanggih apapun. Kalau misalnya foundernya nggak bisa bridging, bagaimana masalahnya? Disolusikan dengan senjatanya, nggak jadi apa-apa. Senjata itu cuma jadi teknologi, itu cuma jadi sebuah ongorokan tools di ujung gudang ketimpa semua segala macem gitu nggak kepake juga gitu karena nggak tahu cara makainya gimana gitu ya jadi founder itu penting untuk untuk bridging dan uh, to be apa ya yang yang uh, sukses atau enggaknya startup sih dari foundernya sih gitu kalau founder gini, karena sebagian besar kan ide yang apalagi yang di awal awal ya yang butuh diakselerasi itu sebagian besar kita tahu gitu uh, uh, stuck atau berhenti dan sebagian besar apa biasanya dari foundernya Apakah foundernya apa namanya kehilangan komitmen atau pecah atau punya fokus yang lain dan sebagainya. Jadi key failure factor dan key success factor itu ada di founder. Ini kita ngobrol. Sorry, jadi kemana mana kan? Saya bilang jadi satu buku soalnya gitu. Tapi buat sekarang itu dulu mungkin ya. It's okay, it's okay. Iya yeah, ya, yeah. thank you so much Pak Andi ya. Jadi uh, ingat apa? Mungkin bisa saya simpulkan ya sebenarnya mungkin key drivernya kesuksesan sebuah startup itu bukan dan teknologinya malahan bukan dari idenya, tapi dari tiga hal utama. Yang pertama adalah ada pasarnya ya. Kemudian yang kedua uh, bisnis modelnya seperti apa? Apakah ada yang mau bayar? Kemudian yang ketiga adalah dari people ya. Jadi founders-nya dalam uh, bisnisnya itu sendiri gitu ya Pak Andi ya. Oke, okay. nah. Um, mungkin sekarang kita ngomong tentang masalah nih. Kita mau suka cari masalah mungkin ya. Jadi kalau misalnya ini um, um, mungkin singkat aja ya. Kalau misalnya dari Katesa, uh, Pak Edward dan Pak Andi sendiri, apakah gimana ya? lebih mudah atau uh, lebih visible bagi sebuah startup untuk memperhatikan masalah di masyarakat yang sedang diatasi tapi belum optimal. Jadi yang sudah ada sudah mulai uh, masih unsolved atau masalah yang sama sekali belum diatasi atau masalah yang untapped. Jadi apakah untapped problem atau unsolved problem untuk startup yang lebih uh, visible untuk diatasi dari siapapun boleh nih mungkin dari Kak Tessa dulu silakan. Ini again uh, tergantung dari foundernya sih melihat apa uh, menurut saya gini uh, kalau dapat pelajaran dari Y Combinator yaitu adalah salah satu asalran di Amrik di mana kami uh, bermula atau lahir ya sebagai startup. Mereka selalu tanya, uh, what is it about the market that you know that others don't? Uh, jadi, saya tidak mengerti apakah itu. Sorry, ini internetnya oke okay, kan ya? Oke, okay. okay, sip. Uh, jadi, intinya, apakah itu untapped or unknown? Uh, yang pasti dari founder-nya bisa melihat permasalahannya itu apa. Uh, dan kembali lagi, kalau kita ngomong, orang-orang tuh selalu demen banget dengan kata-kata inovasi harus sesuatu yang wow, kayak Richard Branson going to space or something. Tapi inovasi itu tidak tidak usah selalu terlalu gebrian seperti itu. Bisa juga inovasi itu sesuatu yang maybe you guys don't realize as much how difficult things are until you can see something better. Uh, contohnya uh, sebelum ada Google Maps, kita kan kayaknya wow, oke-oke aja nih pakai pakai buku ngeliatin mau kemana. I don't know that everyone's going, my gosh, this is so hard. Tapi begitu ada Google Maps, nggak ke kebayangkan waktu nggak ada Google Maps kayak gimana rasanya. Um, so, I think, uh, I think it's about understanding that. Not just thinking about what's super wow kalau mau bikin startup ya. Tetapi what are real pain points yang kata Pak Andi bilang itu. Apa yang ada di market, apa yang bisa implementable yang cocok dengan marketnya uh, pada saat uh, kita mau melakukan atau memberikan solusi tentang problem atau permasalahan tersebut. Oke. Okay. Oke, okay. jadi kalau jadi kalau dari KTSA sendiri ya bukan wow well factor sebenarnya ya yang penting untuk jadi startup jadi nggak harus yang wah ini belum ada sebelumnya atau yang ini super super innovative or something tapi adalah bukan dari inovasinya tapi masalahnya sebenarnya benar-benar atau teknologinya atau idenya benar-benar bisa diimplementasikan nggak sih ke masyarakat do they need it or not gitu ya whether it's uh, masalah yang memang masih untapped sama sekali belum ada yang ngelirik atau masalah yang ya sudah dilirik tapi sampai sekarang belum uh, bisa Diselesaikan gitu ya? So, it, uh, yang penting adalah uh, apakah bisa diimplementasikan teknologinya tersebut. Oke, okay, kalau dari uh, Pak Andi deh, gimana nih dari Pak Andi? Wah, ini menarik nih, Mbak. Saya, saya ngomongin itu tadi ya, tentang Jumat. Uh, Mungkin saya sedikit cerita ya, Apa saya? I'm really exciting uh, dengan teman-teman semua ya, karena saya pernah tinggal di Belanda uh, dulu. Saya pernah kerja di TPN. Uh, kalau yang nggak tahu saya ada yang tinggal di Wurzburg nggak, nggak jauh dari Rotterdam lah ya. Jadi satu kereta gitu ya di Wurzburg. Uh, kantor saya di Leiden, uh, naik sepeda. Dulu saya senang traveling. Jadi selama dua tahun saya di sana, mungkin saya mengunjungi sebelas negara, dua belas negara di Eropa lah kira-kira gitu. Bayangkan ya waktu itu ya, udah jadi ketahuan umur deh gitu. Belum ada, <laughs> belum ada Google Map. Jadi patokan jalan-jalan saya itu adalah buku uh, Lonely Planet sama telepon teman. Nothing more than that. Jadi ya udah kita serba jalan tapi begitu ditemukan juga oh berikutnya kamera ya kan kameranya itu saya, saya senang foto gitu tapi waktu itu belum ada digital jadi teman-teman bayangin ya foto foto moto foto foto moto, moto, gitu ya udah 37 biasanya gitu terus dicetak habis itu baru kita tahu gitu oh fotonya bagus apa enggak gitu enggak kebayang kali teman-teman ya but how technology make that possible gitu ya that that the to solve that pain point possible gitu that's one yang kedua benar sih tadi kadang-kadang kita berangkat dari pain tadi saya nyambung sama yang mbak Tessa bilang tadi gitu ini saya ngasih contoh di Telekomsel aja saya pernah jadi general manager Telkomsel buat Jawa Tengah Jogja gitu di Jawa Tengah itu ya ada satu mungkin kalau dari teman-teman dari dari Jawa Tengah atau di daerah Bumiayu di dekat Purwokerto dekat Banyumas itu ada satu kecamatan itu sentranya eh, eh, banyak orang yang jadi TKW gitu. Jadi banyak yang kerja ke, ke, ke luar negeri gitu ya, ke Taiwan, ke Arab, dan sebagainya. Ketika kami membuka coverage di sana waktu itu gitu ya, pertama gitu ya, itu di waktu lebaran, saya ingat banget itu, ada seorang ibu, karena sebelum kita seremoni dan sebagainya waktu lebaran gitu, eh, teleponan, sam, untuk pertama kalinya dia bisa berteleponan dan bisa maaf-maafan sama anaknya yang sedang di, kalau nggak salah, di Taiwan waktu saya, saya lupa ya persisnya gitu lewat telepon dan mereka bertangis tangisan di situ saya jadi ikut nangis juga gitu melihat si ibu itu nangis gitu and 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 when that happens I know that we did something right gitu waktu itu ini sesuatu yang pain point orang gitu ya dan dan lepas dari apa namanya uh, uh, romantika ketika itu terjadi gitu ya tapi secara bisnis we know this is something that 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 solve people's problem and people's willing to pay for this gitu. Jadi kadang-kadang nggak -kadang harus selalu sesuatu yang yang tadi itu ya yang oh ah, ke bulan gitu ya buat robot yang paling canggih apa gitu segala macam. Kadang-kadang apa ya membuat uh, dua orang itu bisa kangen-kangen uh, gitu ya. Sesuatu yang I mean, mungkin buat sebagian besar orang itu nothing sophisticated itu Teknologinya udah ada orang tinggal nyolokin BTS doang terus jadi coverage sinyalnya stabil that's it gitu. But, ini gitu, ini itu itu, itu real, men solve real pain point gitu menurut saya sih gitu, itu aja sih nambahin lagi. Ya ya, yeah, yeah. oke, okay. thank you untuk Pak Andi, benar ya, jadi memang uh, it doesn't matter the technology apakah dia sophisticated atau it's very simple, kalau dia bisa solving the pain atau mengurangi atau bisa jadi pain killer tadi ya, tidak cuma vitamin that really works, gitu. akan menjadi startup yang uh, baik seperti itu. Nah, terakhir yang untuk dari Pak Edward gimana nih? Do you have any other take? Ya, oke. sebenarnya tadi udah banyak dirangkum oleh teman-teman yang lain ya. Jadi yang paling penting sih, sebenarnya bukan apakah menjadi yang pertama atau menjadi yang uh, cuma improvement dari apa yang sudah ada, itu I think less matters ya. Yang penting adalah your solution really matters to the audience. Dan audiensnya tadi adalah big enough gitu kan ya. Jadi contohnya misalnya analoginya lah paling gampang sebenarnya kan kalau sosial media Facebook bukan yang pertama sosial media ya kan mungkin dari duluan dulu um, Friendster yang dulu sebelumnya Friendster adalah satu lagi bahkan namanya saya juga udah lupa tapi sebenarnya kan itu kan tetap uh, Facebook akhirnya menjadi sesuatu yang unggul kan? jadi itu uh, jadi menjadi yang pertama bukan sosial, bakal menjadi sesuatu uh, yang terunggul sih sebenarnya Jadi mungkin tambahannya sedikit itu aja. Oke ya. Okay, yeah. Jadi juga nggak um, cuman dari wow factor, jadi being first doesn't mean that you will be the best gitu yang, ya. In mati, uh, yang, mati, yang penting sih, yang harus stay kita, sih. Solusinya harus stay relevant with your target market okay. itu sih yang paling penting dan target marketnya emang still big enough untuk ada di situ gitu. Oke, okay, thank you buat Pak work. Oke, okay, kita go to the next question. Nih, uh, mungkin ini lebih ke Pak Edward dan Mbak Tessa ya, karena ini sangat fokus kepada sekolah masing-masing. Jadi kalau dari Mbak Tessa dan Pak Edward nih, apa yang membuat uh, Mbak Tessa dan Pak Edward itu memutuskan akhirnya bahwa teknologi ini adalah solusi yang tepat bagi masalah finansial yang di uh, yang itu Bagaimana Sendit dan juga Cicil ini bisa menjadi painkiller untuk masalah yang sedang di-solve, uh, di seperti itu. Mungkin uh, untuk infrastruktur pembayaran digital, dan juga untuk penjaman pendidikan, gitu ya. Nah, kalau mungkin dari Mbak Tessa, gimana nih? Ya, mungkin saya mau menambahkan tadi yang Pak Ani katakan. Uh, katanya Pak Ani kan gini, kalau orang mau bayar produknya kalian, berarti pain point-nya ada. Saya mau cerita nih, zaman dulu waktu saya baru mulai, uh, saya itu sebenarnya uh, menjadi product manager. Uh, saya mendevelop satu produk namanya Bash Disbursement. Itu simple banget untuk mengirim uang dari satu tempat ke tempat lainnya secara instan. Ternyata kalau di Indonesia itu kadang ribet dan ribet, tergantung jam berapa, tergantung jumlahnya berapa, tergantung dari mana ke mana. Gitu. Jadi belum tentu semua instan itu now. Sedangkan kalau orang sekarang yang senang apa belanja pakai HP dan sebagainya, semua harus instan kan. Nggak bisa instan itu dua jam, 4 jam, 6 jam, atau 24 jam kemudian, tergantung uh, metodologinya kayak gimana. Nah, waktu pertama saya mulai itu produknya tuh terus terang jelek banget, jelek banget sih. Karena kita nggak kita nggak nggak punya banyak resources. Bayangkan kerjanya di rumah, cuma 10 orang. Saya cuma dapat desk satu. Akhirnya nego-nego-nego yang dikasih itu apa dari best disbursement? Dikasih UI-nya buat upload uh, Google Sheets-nya atau Excel Sheet-nya. Selebihnya lu bikin deh pakai manual, secara manual. kan kita belum tahu ini in demand apa enggak. Akhirnya begitu uh, diupload kita harus pakai token, pakai apa internet banking dan sebagainya uh, supaya supaya ngetes nih customer ada nggak demannya. Nah akhirnya berbondong-bondong, saya ingat banget ada satu customer dulu startup juga tapi yang lumayan besar. Saya dipanggil sampai sama semuanya yang cek namanya cek CEO, CEO, CEO -E 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 semua di sisi dimarahin sampai gua saya sampai udah <laughs> udah mau pingsan. Dimarah kenapa ini nggak bisa? Katanya instan tapi nggak instan tetap aja setelah mereka semua marah-marah tetap mau bayar tetap pakai lagi. Nah, itu baru tahu deh. Oh, ternyata poin-poinnya ada uh, jadi sebenarnya intinya how do you know if you have product market fit or if you have products that people want? Ya, yeah, the only way to know is to to roll out MVP as quickly as possible and to keep talking to your customer and to get customer feedback. Uh, terkadang orang-orang uh, itu banyak idenya merasa bahwa oh ini ide ide gue keren banget nih uh, pokoknya gue bikin deh terus bikinlah sesuatu yang ribet dan dan rumit yang berbulan-bulan untuk dibuat tapi nggak pernah sama customer nah begitu dirilis nggak ada yang make nah bingung deh kenapa so that's the, the big thing kita tuh again there are not many Steve Jobs in this world there's probably only one who who know what people want before um, before you even have it for the rest of us who are regular folks ya yeah, ngomong aja makanya tanya dulu gitu. Oke okay, ya jadi sebenarnya mau apapun idenya kalau mau tahu sebenarnya dia works atau enggak itu bukan dari teknologinya tapi dari usernya dia sebenarnya butuh nggak sih gitu ya benar-benar we have dialogues with them gitu ya jadi uh, roll out your MVP as soon as possible. Oke okay. mungkin dari Pak Edward ada tambahan lagi? Ya sama sih sebenarnya kan yang kita anut juga sebenarnya frameworknya lean startup model ya. Jadi emang ketika kita juga pertama kali awal mendirikan dikel, sebenarnya mungkin awalnya adalah karena dulu saya pengen beli laptop waktu saya kuliah di ITB, beli laptop sendiri, tapi nggak bisa karena saya nggak punya cukup tabungan untuk beli laptop sendiri. Ya. Uh, makanya saya coba mikir nih, tapi ini kan sebenarnya problem saya doang nih. Apakah betul problem saya itu relevan dengan uh, uh, mahasiswa zaman sekarang? Makanya waktu itu saya waktu itu berkuliah di Singapura, saya coba balik ke alma mater saya di TB untuk interview dengan lebih dari 30 mahasiswa ITB waktu itu. Saya tanyain satu-satu kalau misalnya kamu beli laptop mengalami kendala atau enggak, kalau misalnya kamu bayar uang kuliah mengalami kendala atau enggak, kalau misalnya ada suatu akses pembiayaan kira-kira uh, cocok enggak buat kamu, kalau misalnya kamu bisa bayar angsuran, bisa menggunakan aplikasi tersebut dan sebagainya. Jadi itu saya coba bolak-balik saya interview dengan 30 orang tersebut, tapi itu juga baru uh, hasil surveinya memang bagus ya kan, saya masih belum puas ya kan saya minta 30 orang tersebut menyebarin survei ke teman-temannya lagi tuh. Jadi masing-masing nyebarin ke lima orangnya. Akhirnya saya dapat 150 responden gitu kan. Dari situ baru kelihatan lagi validasinya. Oh, ternyata 90% menyukai idenya dan 80% memang mengalami kesulitan untuk membeli perlengkapan kuliah atau membayar uang kuliahnya, ya kan? Nah, dari situ bahkan saya jadi belum belum meluncurkan produk sama sekali, belum bikin belum ada coding sama sekali, tapi saya sudah bisa memvalidasi pasarnya. Jadi itu bisa meminimalisir resikonya saya. Ya kan? Tapi itu juga nggak cukup. Yang kita harus lakukan berikutnya adalah apa? Launching MVP-nya secepat mungkin. Jadi jangan bikin perfect produk. Jadi waktu itu berdasarkan dari hasil reviewnya, kita coba untuk uh, figure out uh, mockup desain seperti apa. Kita launching cuma dengan dua halaman doang, yaitu user bisa registration, kemudian user bisa mengajukan permohonan pembiayaannya, baik itu untuk laptop atau biaya untuk, untuk biaya kuliah, gitu kan. Cuma itu doang, semua prosesnya di belakangnya semuanya pakai Excel semua. Kredit scoringnya juga nggak ada yang tadi teknologi pakai GPS, nggak ada teknologi pakai AI atau apa, nggak ada semuanya. Bahkan dulu kita nggak ada senditnya juga, kita semuanya masih bank transfer manual, gitu kan. Kita dibantuin kali sama sendit waktu itu. Um, jadi semuanya basically itu kita lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan early adopters yang untuk bisa memvalidasi tadi Pak Andi ngomong ada yang bayar enggak? Ya itu kita untuk mencari yang mau bayar tuh siapa sebenarnya. Nah dari situ ternyata launching alhamdulillahnya dalam waktu satu bulan udah dapat 100 customer gitu loh yang bayar cicilan. Waktu itu juga beli barangnya laptop mereka bahkan nggak percaya tuh beli di Tokopedia nggak percaya ya kan. Kak, saya nggak percaya dengan pengirimannya. Udah, Aku ambilin deh barangnya di tokonya kemudian dianterin ke orangnya. Ya untuk tujuannya apa supaya bisa ngobrol sama orangnya juga kira-kira pengalamannya seperti apa. Nah dari situ jadi intinya adalah dengan kita punya 100 customer pertama itu kita jadi lebih pede untuk invest more time juga bahkan ya bisa meyakinkan investor juga untuk bisa mendukung kita untuk growth selanjutnya. Nah growth selanjutnya gimana? Ya tetap ngedengerin feedback dari customernya untuk produk apa sekarang kita cukup berkembang nggak cuma dari produk pembiayaan aja tapi kita juga melanjutkan berbagai produk-produk lain bahkan kita bayar cicilan dengan kerja gitu loh jadi kita punya namanya cicil jobs kita mempertemukan yang mahasiswa yang mencicil di kita dengan job-job yang -job. diberikan nah itu kita luncur ini gimana kita tadi nggak pakai coding kita pakai cicil jobsnya pakai job postingnya berupa Google Form dulu jadi walaupun kita udah punya suatu produk core tapi terus kita berinovasi dalam dalam platform kita dengan cara yaitu terus mengulang-ulang riset model tersebut. Jadi validasi MVP kemudian ya develop iterasinya gitulah. Karena bisnis selalu. Oke. Okay. Ya yeah, ya yeah. malah kita jadi ada crash course ini ya produk market fit ya yeah, ini ya. Jadi uh, benar banget ya tadi uh, dari uh, Pak Edward sendiri pertama ya jelas kita uh, lakukan riset dulu ya. Lewat form, tapi ini tips bagus nih. Kita cuma mungkin awalnya 30 tapi minta oleh mereka kan market market kita ya. Kemudian minta temannya lima orang buat nash, uh, di-share ke mereka gitu. Nah, jadi lebih banyak nih bisa jadi kayak domino gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk roll out MVP-nya secepatnya ya. Mungkin teman-teman yang masih awam, awam MVP adalah minimum viable product ya. Jadi, fit, uh, produk yang dengan fitur yang paling basic dulu lah gitu. Jadi belum sempurna, tapi bisa langsung dilihat fitur utamanya apa gitu ya. Solusi utama kita apa sih itu ada di MVP gitu ya. Tapi itu jangan. a los pantos a... apa um, carilah early adopter setelah itu ya at least 100 customer pertama untuk minta feedback dari mereka gitu ya untuk dari Pak Edward. Oke, okay, teman-teman, jadi uh, sesi pertama ini kita um, apa walaupun masih apa ada juga pertanyaan tapi kita langsung aja diskusi uh, dari teman-teman semua. Kita masuk ke Q&A sesi pertama. Jadi di sini udah ada banyak sekali pertanyaan sebenarnya ya. Jadi ada sudah ada beberapa yang um, masuk di sini. Mungkin ini pertama untuk Mbak Tessa dan juga Pak Edward juga ya. Jadi pertama dari Kak Sisilia Ernita Shandi mau tanya nih uh, Mas dan Mbak gitu ya menurut Ibu Tessa dan Pak Edward gimana cara meyakinkan seseorang untuk menggunakan layanan startup yang kita buat saat merintis di awal gimana mungkin dari Mbak Tessa dulu kalau dari uh, kami sendiri benar-benar uh, mengetok pintu ke pintu sih waktu pertama kali nggak kayak sekarang semua sign up secara otomatis kita bahkan, kalau dulu tuh saya hafal semua customer-nya kami itu siapa aja satu per satu pasti tahu, terus produknya apa aja yang dipakai uh, tapi kembali seperti yang dikatakan Pak Edward ya uh, talk to customers early, do your MPP uh, kalau bisa bahkan sebelum bikin, tawarkan secara desain dulu, terus lihat apakah mereka mau komit memakai produknya kalau dari segi uh, produk B2B sendiri bisa seperti itu, dulu saya ingat banget Sebelum Walaupun sebelum batchnya ada, produk batch-nya uh, ada, kami udah bikin dulu wireframe-nya, tunjukin kita langsung berjalan jualan. Jualan ke semua merchant yang ada, kita lihat siapa yang mau pakai. Uh, Abis itu, uh, waktu sudah ada komitmen, baru cepat-cepat, buru-buru kita bikin MVP-nya. <laughs> Makanya cuma satu page. Tapi, uh, there's no other way, guys. Talk to customers. Find the customers, see if they want to use your products first before you make it. Oke, okay, oke. Okay. Kalau dari Pak Edward, ada tambahan mungkin? Ya, sebenarnya uh, mirip ya. Jadi, emang talk to customer itu paling penting. Jadi, contohnya tadi ya, saya cara untuk pertama kali untuk validasi kan saya interview dengan 30 pertama tersebut ya. 30 pertama tersebut saya kontakin satu-satu dari LinkedIn. Yang uh, kuliahnya di ITB semuanya saya pembakin tuh satu-satu. Saya uh, email semuanya ngomong, saya lulusan ITB juga loh, begini-gini, ngobrol dan sebagainya. Untuk uh, develop startup saya dan sebagainya, pengen untuk nanya-nanya dong tentang pembiayaan kamu gimana gitu kan ya itu ketemu lah 30 tuh ya cuma traktir kopi semua tuh di traktir 30 sarbak gitu, ya kan? terus habis itu gimana 30 itu kan saya minta sebarin uh, survei kan ke teman temannya yang survei itu semuanya saya minta emailnya tentunya ya kan gunanya untuk apa untuk kita sebarin voucher ketika kita udah launching jadi sebelum saya punya startupnya sebelum saya punya produknya saya udah punya kan passing tuh ya kan paling nggak 150 orang yang tertarik untuk menggunakan startup saya ketika kita launching nah itu pertama kalinya. Tapi itu juga nggak cukup karena problemnya adalah apalagi produk keuangan ya, produk keuangan ini kan apalagi produk pembiayaan ini masih sangat um, merupakan akses pertamanya si mahasiswa terhadap produk pembiayaan ya. Kan sebelumnya kan mungkin mahasiswa punya produk produk fintech paling saving account atau transfer bank dan sebagainya. Tapi kan ini kan produk pembiayaan itu sesuatu yang belum awam di kalangan mahasiswa. Jadi kita emang benar-benar dari awal tuh mengandalkan yang namanya community approach di mana kita ngebangun namanya student ambassador community. Student ambassador community itu siapa? Sebenarnya adalah power user yang kita rekrut dan kita training untuk menjadi student ambassador Cicil. Dan tugasnya adalah apa? Mengedukasi uh, tentang layanan cicil di kampus masing-masing. Jadi mereka yang memberikan suatu edukasi mengenai cara penggunaan cicil itu seperti apa, uh, biaya-biayanya seperti apa, tanda tangan perjanjiannya seperti apa, isi perjanjiannya seperti apa dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya juga nyontek ini dari agen laku pandainya BTPN sih sebenarnya. Jadi BTPN juga sama kan. Mereka pengen merambah ke pangsa pasar yang benar-benar rural area yang belum pernah punya akses ke perbankan sebelumnya. Jadi mereka perlu tenaga-tenaga untuk mengedukasi. Nah itu yang kita gunakan juga. Nah, dengan mahasiswa meyakinkan mahasiswa itu jadi lebih lebih adopsinya lebih bagus lagi. Apalagi ketika kita udah terdaftar di OJK itu juga membuat kita juga menjadi suatu keyakinan yang lebih lagi untuk uh, orang mengadopsi layanan kita juga. Jadi ya, seperti Okay. by the way, terima kasih uh, okay. untuk tambahkan sedikit ya, kalau kita baru mulai harus kreatif loh seperti yang tadi uh, Edward bilang uh, coba lewat LinkedIn coba lewat mana-mana, use every avenue, <coughs> jangan, pokoknya kalau jadi founder itu harus muka badak nggak tahu malu, kalau misalkan kenal lewat kenalan yang lain, coba jangan malu-malu, jangan, aduh nggak enak aku ah, nanya orang ini semua harus dicoba, kalau misalkan mau cari customer lewat uh, lewat marketplace atau mana pokoknya semua harus dicoba dan banyak hacky tools online, you know. Uh, saya dulu ingat waktu cold calling a lot of people. There are even softwares. Kalian bisa masukin kira-kira nama perusahaannya apa, nama orangnya siapa, keluarlah emailnya. So be creative, um, do whatever it takes to find your customers. Gak apa-apa kalau banyak yang nolak. Pasti antara dari 100 ada satu kali yang jawab. Gitu. Jadi don't, don't ever give up. So that's how you find customers. Oke, okay, wah, so motivating ya dari Mbak Desa dan Pak Edward. Thank you so much for the answer. Semoga mau menjawab ya um, dari Kak Sisilia. Jadi kita langsung ke pertanyaan kedua. Tadi menarik banget Pak Edward uh, sempat menyebutkan uh, bahwa uh, ada juga di rural area pun juga uh, bisa gitu ya kita mengembangkan startup kayak gitu. Nah, mungkin ini yang pertanyaan kedua lebih ke untuk ke Pak Andi. Ini pertanyaan dari Asep Adiat nah kalau untuk merealisasikan ide buat kami yang berada di pelosok dan lingkungan yang nggak ngerti tentang startup itu kira-kira gimana caranya ya pak ya karena mungkin pak Andi sudah banyak menemukan startup yang berbau uh, mungkin foundersnya adalah dari anak daerah atau dia marketnya dari rural areas itu kira-kira gimana pak apakah bisa lebih ada challenger sendiri kah? Um, Oke okay, makasih, kasih Ma. um, ini menarik ya. Dia balik lagi ke tadi masalah teknologi gitu. Jadi ketika ngomong startups itu jangan langsung melihat Mas Edward gitu, Mbak Tessa gitu, wah, udah 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 jauh dan teknologi segala macam gitu. Tapi saya ingat banget ya, salah satu lulusan pertamanya Think ya, batch pertama kita udah punya batch ke-6 sekarang ya, batch pertamanya Think 2018 itu. Solusinya apa coba? Ya, Solusi buat uh, ikan lele. Jadi I mean nothing peki buat real problem. Jadi balik lagi tadi saya mungkin kalau boleh saya tambahkan gitu ya. Be fall in uh, gini, don't fall in love with your solution. Be fall in love with your customers problem. Itu 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 kuncinya sih. Nah, dari, dari sana itu terus ya itu kan dari dari ceritanya Mas Edward Batesa terus kita karena kita kita jatuh cinta sama bagaimana mencari solusi buat masalah customers kita bukan cuma kita nemu solusi terus kita nge-breaking apa namanya solusi kita gitu ya. Itu itu sebenarnya kuncinya dari sana gitu. Jadi bahwa bahwa ini saya ceritain gitu ya, nggak tahu teman-teman tahu apa enggak gitu. Salah satu mungkin ini startups yang 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 lulusannya ting yang paling kami 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 banggain gitu ya, e fishery gitu. E fishery sekarang udah 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 tinggal. Dulu solusinya tuh ini ngasih solusi buat petani lele gitu. Gimana caranya agar uh, petani lele itu bisa lebih produktif? Berangkat dari terus nanya, sebenarnya yang paling painful itu apa sih karena ternyata 60 sampai 70 persen cost structurenya petani lele itu adalah dari pakan gimana caranya buat apa namanya pakan yang efisien terus berkembang 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 terus akhirnya masuk ke logistik masuk ke ke landing masuk ke 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 market dan sebagainya gitu tapi berangkat dari sana sih jadi buat teman-teman yang sekarang kebeneran tidak di kota besar gitu ya ini saya saya pernah pernah jadi ini ya pernah jadi balik lagi mungkin saya reflekt pengalaman saya contoh contoh um, uh, saya pernah belajar ilmu FMCG untuk diterapkan di telco gitu salah satu ilmu FMCG itu ada yang namanya CDMP gitu ya. jadi kalau kita mau mendistribusikan produk itu uh, di level CDMP ya coveragenya distribusi merchandising sama promosi jadi dilihat coveragenya gitu. Jadi kalau misalnya saya mau ada satu kota tuh outletnya sekian gitu. Mana outlet yang perputaran barangnya cepat gitu. Kira-kira seperti itu. Terus oh berarti dia harus seminggu sekali, seminggu dua kali, tiap hari apa? Dibuat jernih plannya gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu teman saya. Dia supervisornya di Banjarnegara. Ada satu kota kecil di dekat. Ya nggak kecil-kecil banget sih sebenarnya. Antara Pemalang sama sama Banyumas itu. Dia datang sama saya. Pak, kayaknya frame-nya itu nggak bisa dipakai di tempat saya. Wah, gimana? Coba dulu dong gini-gini. Oh, bukan gitu, Pak. Gini, karena di beberapa sentra ekonomi kami itu, di, di Banjarnegara waktu itu ya, itu perputarannya masih eh, pasarnya ya, itu bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Pak. Pasarnya itu Pon, Wage, Kliwon, Pahing, gitu. Siklusnya lima harian. Jadi mau dipaksa sehari tujuh kali juga nggak bisa. Mau pakai template yang itu nggak bisa. Itu lima harian gitu. Di daerah-daerah ini kalau yang sebagian besar oke okay lah. Tapi pasar-pasar itu nggak pak. Siklusnya itu masih lima harian. Oh I see. Jadi itu tuh unik. Mana ada tuh startup di sana di Silicon Valley atau yang uh, even di Jakarta gitu. Ngerti bahwa siklus di Banjarnegara itu lima hari pagi apa paling wage kliwon begitu. Uh, nggak tahu gitu. Yang tahu itu teman-teman yang lokal. Jadi justru kalau menurut saya nggak usah inferior, nggak usah nggak usah jadi nggak percaya diri gitu ada, ada ada banyak solusi gitu ya dan and, and be good tuh 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 gini pahamilah masalah customer karena masalah customer itu nggak usah masalah wah, dunia masalah ini kadang-kadang masalah di kota itu sendiri aja bisa jadi proof of concept yang sangat bagus ya dan karena teman-teman ada di situ nggak ada tuh yang lain yang ngerti gitu kayak misalnya saya gitu ya dulu ya ada kan biasanya kalau kita buat materi promo billboard gitu ya kan dibu dibuat sama agensi lah agensinya dari Jakarta dong ya kan kemudian datanglah ke kota gitu kayak di Pekalongan di Limpung gitu taruh tuh billboard gitu kita yang sehari-hari bergaul sama orang lokal di sana terus ngelihat billboard itu kan terus langsung tahu gitu bahasanya nggak nyambung bahasanya tuh ngerti orang ngerti tapi emosionalnya nggak connect gitu karena kalau di pantura di Tegal di Pekalongan itu bahasanya harus agak-agak ngapak, nggak bisa bahasa gini gitu, nggak bisa sepuasnya tuh nggak ada, nggak ada bahasa Tegalnya tuh sakpore gitu. Jadi teman-teman yang ngerti, yang, yang, orang lain tuh nggak ngerti, use that advantage itu, understand the problem and, and, create solution out of it gitu. Itu sih menurut saya. Makasih. Oke, jadi sebenarnya malah jadi keuntungan ya karena kita malah bisa lebih understand the market gitu, kadang juga ngerti masalah di misalnya di kota saya nih saya Jogja gitu, Bantul gitu. Saya ngerti malah masalah di sini gitu ya. Jadi malah untuk solo pioneer-nya bisa ya the best one to solve this gitu mungkin ya Pak Andi ya. Oke, okay, terima kasih banyak tuh jawabannya Pak Andi. Oke. Okay. menjadi um, pertanyaan ketiga, ini untuk pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A kali ini yang sesi pertama ya. Jadi dari Kak Monika Ginggi, ketika mulai startup, apakah ada perubahan signifikan yang terjadi di lingkungan sosial, politik, ekonomi, atau teknologi? Jadi mungkin pastel gitu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk menyelaraskan hal tersebut? Mungkin ini kita berhubungan dengan sekarang ada pandemi. Mungkin teman-teman yang founders mungkin ada yang banyak kesulitan gitu ya untuk mungkin melakukan Iterasinya, mau, apa, lakuin produk market fit-nya itu mungkin kesulitan gitu ya. Apakah dulu mungkin Mbak Tessa dan Pak Edward juga mengalami hal yang sama? Apakah ada suatu gejolak di pestel tadi yang apa menjadi challenge untuk uh, mengembangkan startup-nya gitu? Mungkin dari Pak Edward tuh boleh? Uh, definitely ya. Kalau misalnya kita, apalagi uh, mungkin sendit sama cicil. Uh, kita kan di bawah heavily regulated industry ya. Jadi kalau kita mungkin di OJK, kalau sendiri mungkin di uh, BI ya mungkin ya. So kita setiap kali ada OJK, ada perubahan um, arahan atau perubahan regulasi, ya kita harus mengikuti secepat mungkin. Contohnya ya dulu mungkin uh, untuk kita menganalisa data, dulu kita bisa menganalisa data daripada penggunaan um, top up pulsanya mereka sendiri gitu loh. Jadi kita bisa crawling SMS-nya, kemudian kita analisa tuh kira-kira Uh, mereka top up pulsanya tuh gede-gede uh, atau enggak, secara rutin atau enggak, pakai providernya apa dan sebagainya bisa langsung direct sendiri ya. Contohnya seperti itu. Tapi karena ada banyaknya pinjol-pinjol ilegal yang menyalahgunakan crawling SMS tersebut, uh, akhirnya uh, kita sebagai P2P lending yang berizin tentunya dibatasin ya. Jadi kita cuma boleh mengakses beberapa contohnya kamera, mikrofon, location. Di mana padahal sebenarnya behavior pengisian pulsa atau kalau behavior itu menjadi salah satu penting untuk kita menganalisa economic behavior daripada si calon nasabah kita. Kan dari kita misalnya menganalisa oh, orang, orang ini ngisi pulsanya terus menerus secara rutin, berarti dia secara ekonominya teratur. Kemudian kalau ngisinya ada gede, gede mungkin dia juga secara ekonominya lebih besar dan sebagainya itu salah satu parameter yang kita gunakan gitu. Ya, tentunya gimana ya kita harus akhirnya nggak bisa crawling sendiri akhirnya kita harus bekerja sama dengan telco providernya lewat um, terparti kredit scoring, agregator dan sebagainya. Contohnya itu salah satunya lah banyak perubahan-perubahan regulasi lainnya banyak banyak banget gitu loh. Tentunya contohnya perubahan um, situasi ekonomi. Contohnya misalnya contohnya misalnya kayak uh, covid seperti ini uh, terhadap retail lending itu sangat beresiko terus terang. Jadi kalau misalnya kita lihat tentunya tingkat keterlambatan tentunya juga sangat menjadi tinggi. Makanya kita juga akhirnya memikir wah kalau kita cuma rely ke portofolio kita cuma untuk pembiayaan kepada mahasiswa saja, mungkin secara portofolio kita akan beresiko. Makanya kita juga sejak masa COVID juga kita akhirnya berdiversifikasi. Kita nggak cuma mendanai mahasiswanya, tapi kita juga mendanai institusi pendidikannya. Jadi kita mendanai B2B kampusnya gitu loh, ya kan? Kampusnya baik dari madrasah, dari SD, lembaga kursus, bahkan universitas. Akhirnya kita juga coba danain dan memang ternyata mereka mempunyai resinsilensi lebih tinggi terhadap situasi uh, fluktuatif ekonomi gitu loh. Jadi contohnya seperti itu. Makanya memang kita perlu untuk benar-benar agile sih sebagai uh, founder, sebagai startup, kita perlu untuk melihatin kira-kira dari segi stakeholder kita semuanya mengimpact kepada bisnis kita seperti apa dan kita harus memang punya langkah antisipasi terus-menerus gitu ya. okay. Memang harus gerak cepat gitu ya uh, Pak Edward. Kalau dari Mbak Tessa sendiri ada tambahan? Ya mungkin kalau dari dari saya malah seperti ini perubahan yang terjadi waktu sandit berada itu itulah yang menjadi oportunitas buat kami. Jadi pada saat sandit baru dimulai 2016 itu itu adalah momen di mana para fintech mulai di Indonesia mulai bermasukan di Indonesia. Sebelumnya semua startup yang di Indonesia itu kebanyakan mungkin e-commerce, marketplace, jual menjual barang ya secara online. Nah, dengan adanya startup fintech, contohnya seperti Cicil, ya, di mana kalau misalkan pembayarannya nggak, nggak instan atau transfer uang nggak instan, rugi kan ya. Kalau dari Cicil, contohnya kalau disbursement bisa satu dua hari, hilang dong interestnya, hilang dong revenue-nya. Nah, pada saat itu memang menurut kami saat yang tepat. Karena kami melihat oportunitas itu bahwa pembayaran secara instan itu jauh lebih penting daripada sebelumnya, disitulah saya bisa dapat berada. Sebelum saya menjadi PG by the way, kita tuh dulu sebenarnya lebih kayak World, kayak Venmo. Jadi benar yang Pak uh, Andi katakan bahwa uh, Sandi itu lahirnya benar-benar startup yang berbeda dengan setting yang sekarang. Tetapi kenapa kami akhirnya pivoting menjadi payment gateway? Karena berbagai macam teman-teman kami di startup-startup fintech, um, mereka nanyain, eh, kok bagus banget sih, kok kamu bisa uh, untuk transfer cepat banget, kok bisa terima duit seperti ini? Gimana dong caranya bikin dong buat perusahaan kami? Di lahirnya. Jadi kalau misalkan ada uh, apa pertanyaannya tentang perubahan signifikan de, de, di dunia, ya di Indonesia sendiri, di dunia perekonomian dan juga teknologi, itu menjadi momen yang tepat malah untuk sadit dilahirkan secara sadit yang sekarang ya. Oke, okay, jadi malah bukan jadi challenge untuk perubahan tadi ya, perubahan yang kita tidak bisa kontrol ya, kayak ekonomi, sosial, teknologi, tapi malah jadi opportunity yang harus kita capture gitu ya Mbak Tessa ya. Oke, okay. thank you so much untuk jawabannya. Uh, kita sudah uh, mencapai ke sesi kedua, tapi sebelumnya mungkin kita kembalikan dulu ke MC karena ada break sebentar. Silakan Kartika. Oke, okay. um, terima kasih lagi, lagi kepada para speakers dan juga Kak Seli telah membawakan sesi pertama acaranya dengan sangat menarik. Um, gak kerasa sudah benar-benar pas satu jam nih acaranya, meskipun para partisipan dan para pembicara juga sangat antusias hari ini, tapi acaranya sayangnya harus dipotong dengan break sikat 5 menit aja sebelum dilanjutkan ke sesi kedua. Tapi sebelum break, ada video menarik dari Transvest sebagai sponsor Ideas 2021. Mari kita simak video berikut, dan setelah itu kita break 5 menit. Enjoy! uang ke luar negeri. Dulu, kamu harus kena panas, hujan, macet, antri untuk kirim uang ke luar negeri. Pakai Transvest, kamu cuma perlu smartphone-mu untuk melakukannya. Download dan install Transvest. Lalu boleh diulang. Lalu sign up menggunakan email pribadimu. Karena belum Masukkan jumlah uang dan negeri. screen Sorry for the technical issue, teman-teman. Cara mudah kirim uang ke belum. Suaranya sudah terdengar, tapi image-nya nggak 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 tampil gitu. cara mudah kirim uang ke luar negeri. Dulu, kamu harus kena panas, hujan, macet, antri untuk kirim uang ke luar negeri. Pakai Transves, kamu cuma perlu smartphone-mu untuk melakukannya. Download dan install Transves. Lalu sign up menggunakan email pribadimu. Masukkan jumlah uang dan negara tujuan di halaman kalkulator Transves. Verifikasi nomor teleponmu, lalu isi datamu dengan lengkap foto kartu identitasmu, dan foto selfie dengan memegang kartu identitas. Lalu tunggu proses verifikasi maksimal 1 kali 24 jam. Setelah terverifikasi, kamu bisa mulai transaksi, isi data penerima dan bank tujuan dengan lengkap. Bayar melalui ATM atau mobile bankingmu. Jangan lupa upload bukti transfer melalui aplikasi. Lalu kami akan segera memproses transaksi Anda. Mudah kan? Transaksi dapat dipantau melalui aplikasi dan Anda bisa download resip dalam format PDF. Transfest, cara paling mudah dan nyaman untuk kirim uang ke luar negeri. Hai Adis 2021 Summit, saya Bondan dari Transvest. Senang sekali Transvest mendapat kehormatan menjadi bagian dari acara yang luar biasa ini. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat berjuang kepada perwakilan startup yang akan mengikuti startup pitching competition 16 Juli besok. Sedikit tentang startup, Transvest layaknya startup lain, berangkat dari sebuah mimpi untuk mengatasi masalah yang ada di sekitar kita dengan memberikan solusi terbaik untuk mereka yang memerlukannya. Untuk transfer sendiri, mimpi itu adalah memberikan kemudahan pengiriman uang antar negara. Kami memulai dengan melayani pengiriman uang dari Indonesia ke beberapa negara di tahun lalu. Hingga saat ini, transfer sudah mampu membantu banyak orang ke setiap bulannya, mengirim uang lebih ke 50 negara di seluruh dunia dan akan terus berkembang. Bagi saya, mereka yang memiliki jiwa entrepreneurship adalah mereka yang mampu melihat peluang bisnis dan membawa perubahan beserta ide-ide baru. Sama halnya di dalam dunia bisnis ataupun usaha, seorang entrepreneur sejati selalu memulai usahanya dari titik nol. Mereka selalu memiliki inovasi dan mimpi besar dengan jalannya sendiri. Menurut pengalaman saya, mereka yang ingin menjadi seorang pengusaha biasanya memiliki beberapa karakteristik. Antara lain, mandiri, bersikap percaya diri, berani mengambil resiko, berjiwa pemimpin, visioner, serta berorientasi kepada hasil. Terakhir dari saya, yang penting dalam menjadi seorang pengusaha adalah tidak menunda-nunda. Banyak orang menunda dan beralasan untuk tidak memulai bisnisnya. Sehingga impiannya untuk mempunyai bisnis hanya akan jalan di tempat tanpa tindakan untuk mewujudkannya. Seorang calon entrepreneur sukses harus memiliki keberanian untuk take action dan menghilangkan ketakutannya serta terjun langsung ke dalam bisnis yang direncanakannya. Jika telah memulai dan menjalankan bisnis dengan konsisten, dengan sendirinya mental dan jiwa entrepreneurship akan terbentuk. Sekian dari saya, semoga acara ini membantu mencapai mimpi startup yang sedang kalian jalankan. Dan semakin banyak jiwa pengusaha yang akan muncul di Indonesia. Oke, itu tadi video dari Transpass. Um, mungkin teman-teman, kalau ada yang mau ke toilet atau minum, um, now is the right time, kita break dulu ya, guys. 5 menit. See you in 5 minutes. Oke. Okay, uh, teman-teman semua welcome back. Kita akan kembali ke dan melanjutkan sesi kedua ya untuk talk show-nya. Oke, okay, untuk Pak Edward, Mbak Tessa dan Oh, belum ya ini. Pak Andinya? Oh, sudah ada. Oke. Okay. Oke, okay, welcome back buat Pak Edward, Pak Andi dan uh, Mbak Tessa. Jadi kita akan kembali ya. Kita melanjutkan sesi kita. Sudah menarik banget ya, sudah mulai panas nih teman-teman semua. Uh, walaupun sudah sore masih pada semangat mulai. Pertanyaannya masih ada terus gitu ya. Oke, okay. uh, kita langsung aja mulai untuk sesi talk show kedua ya. Jadi kita akan lebih uh, further dig in deeper um, dari bagaimana atau challenge apa yang dihadapin oleh um, startup Indonesia, dari fintech, dari practitioner, maupun dari sisi venture capitalist ya. Oke, okay, ini mungkin uh, we go straight to the point gitu ya. Um, mungkin di sini teman-teman, the biggest question adalah gimana sih teknologi yang canggih atau ya teknologi yang baru mungkin ya. Kita punya, punya teknologi dari masalah ini. Misalnya tadi, Uh, Pak Andi sempat uh, sebut "yishiri" e ya, which is uh, ya, saya sangat kenal karena kebetulan saya juga startup-nya di perikanan seperti itu. Uh, jadi, marketnya memang pembudidaya ikan ya yang sangat tradisional metodenya, dan mungkin literasinya tentang teknologinya cukup rendah gitu. Kemudian, menawarkan teknologi yang uh, IoT gitu, yang cukup advanced mungkin gitu. Nah, itu mungkin dari Pak Andi sendiri pernah uh, sudah mengetahui perjalanannya, perjalanannya, ya, bagaimana caranya dia itu memperkenalkan. Uh, teknologi yang baru belum pernah dikenal sebelumnya kepada masyarakat yang literasi teknologinya rendah begitu mungkin dari Pak Andi bisa sharing sedikit ceritanya gitu Iya, uh, yeah. uh, oke okay. uh, se sebetulnya balik lagi ya ke teknologi tadi harus kita balikan lagi ya bahwa teknologi itu dibutuhkan tapi itu bukan segalanya gitu jadi teknologi itu harus dikembalikan kalau kita asumsi produk marketnya sudah ketemu gitu ya apa benefit yang bisa dibawa sama teknologi ini? Apakah misalnya go to marketnya lebih cepat gitu ya? Kita bisa lebih teknologi ini bisa membantu kita menemukan pasar yang lebih sesuai, mas, eh, apa namanya masuk ke pasar yang lebih lebih tepat dengan cara yang lebih efisien atau cost of customer akuisisinya lebih rendah. Nah, harus ke reflect gitu ya kira-kira seperti itu. Nah kalau balik lagi ke cerita e tadi ya, mungkin gini sih, eh, cerita lucunya begini. Jadi kalau mungkin, sorry ini agak bisnis sedikit ya, jadi kalau teman-teman tahu telkom misalnya bisnis uh, operator telco itu itu um, bisnis yang marginnya cukup tinggi karena kita kan prepaid ya jadi uh, uh, kas apron dan sebagainya gitu jadi uh, marginnya cukup tinggi buat kita itu kalau uh, yang paling nggak bisnis itu ya marginnya marginnya segede mungkin semakin bagus kira-kira gitu. Nah ketika kita masuk ke CV tadi saya balik lagi ceritanya kan yang dijawab itu sebetulnya adalah masalah kos dari sebagian besar petani ikan lele itu 60 70%. Itu kan dari dari pakan gitu ya kira-kira. Nah, setelah kita masuk sana buat loh solusi uh, IoT kan uh, uh, pakan ikan uh, otomatis gitu pakai teknologi NB IoT dan sebagainya. Singkat cerita, kemudian kita launching dong. Waktu itu kita launching di Losarang, di Indramayu ya sama Pak Ridwan Kamil dan sebagainya. Pas kita akselerasi. Dah. Yang menarik buat saya, yang ter menarik yang tertarik untuk join bareng sama kami itu adalah Java Confit itu eh, eh, penyedia pakan ternak, pakan ikan gitu. Kan logikanya nggak masuk di saya. Loh, ini kita buat solusi, buat cost saving pakan ikan, lah yang tertarik kok malah perusahaan pakan ikannya. Bukannya mereka dengan teknologi ini malah jadi sengsara bisnisnya gitu, kasarnya gitu lah. Tapi ternyata dengan ngobrol, kita jadi tahu. Ini ini cerita tiga bulan, tapi saya simplify jadi satu menit. Jadi sebetulnya buat buat penyedia pakan ikan kayak CP Group, Java Confidence, dan sebagainya, siklus panen lele normal itu itu 70 hari. Sekitar 70 hari kan lele itu buat penggemar pecel lele yang tahu tuh lele yang paling pas tuh gedenya segini gitu. Kegedean kurang gurih, kecilan nggak enak gitu. Terlalu kayak makan bayi lele gitu kan nggak asik gitu. Jadi segitu yang pas gitu. Nah terus itu sekilo sekitar 6 sampai tujuh ekor. Sorry ini agak-agak kemana-mana kemudian dari sana kita siklus itu 70 hari kalau ngasih makannya normal kayak gitu. Ternyata teknologi yang kita bangun bareng sama e ini kan memungkinkan kalau otomatisasi kan orang bisa jam berapa aja dong, nggak usah siang, nggak usah ini. Ternyata kalau pagi, sorry ya mungkin Mbak Masih tahu lebih baik dari saya gitu ya karena bisnisnya di sana gitu. Kalau jam satu, jam dua pagi, kolam itu, kolam lele itu di bawah tuh dingin. Jadi lele pada naik ke atas nah jadi ketika ngasih makan jam satu jam dua pagi itu malah paling enak lelenya paling 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 lahap gitu makannya tapi kalau ngirim orang jam satu jam 2 pagi ngirim makan itu kan kemana-mana kan gitu jadi dari sana kita berangkat oh oke okay. berarti ngasih makan ikan di situ malah membuat ikan lelenya lebih cepat e, panen siklus panennya jadi 50 hari singkat cerita jam kobe cerita sama saya kita itu ngasih 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 berbisnis itu kalau mapetan itu tempo mereka nggak pernah punya duit sampai panen. Kira-kira gitu ya. Jadi pas-pas panen lele 70 hari itu. Dengan otomatisasi model ini, siklus panennya lebih cepat. 50 hari perputarannya. Kita sih senang gitu. Karena untuk ngegedein lele, butuhnya sekarung-karung itu juga gitu ya. Tapi jadi 50 hari. Itu kita senang. Oh itu ada value-nya buat kita. Sementara buat baik, baik seperti buat kami bisnis telco kayak gini, marginnya mungkin nggak terlalu ngaruh. Putaran duitnya yang ngaruh gitu. Oh gitu ya gitu. Oke, okay. Tapi itu saya ngasih contoh aja ya. Jadi story singkat dari dari cerita biar bisnis lele itu. Jadi dari sana terus jadi kemana-mana gitu. Oh ternyata masuk ke pakan ternak. Ternyata masuk ke ini. Dengan otomatisasi itu, digitalisasi itu, bantuan teknologi, memungkinkan kita punya visibility sama. Uh, ini peternak lelenya. Jadi kita tahu gitu kan kebutuhan dia berapa membuat pakan berapa ini segala macam. Terus nanti ngobrol sama sama yang lain gitu, sama ini gimana? Oh ini kalau nyediain uh, kur gimana buat petani lele? Terus ngetok ke ujungnya misalnya gitu ya buat buat kayak pecelela dan sebagainya itu kualitasnya perlu dijaga. Nah jadi singkat cerita, growing keep on questioning tentang uh, yang paling pas itu seperti apa dan problem itu ada aja sih. If we uh, astai, uh, saya, saya, terinspirasi banget ceritanya Mbak Tessa tadi gitu. Ya ketok pintu, tahannya. Mas, Mas Edward juga gitu. Ya gitu caranya gitu. Jangan assuming gitu. Oh solusi kita yang sangat canggih ini akan bisa ditangkap oleh petani ini ono ini ono. Orang telko tahu apa sih gitu tentang lele gitu. Harus ngobrol turun gitu kira-kira gitu. Gitu ya Mas. Sorry ya agak. kuat. Oke, okay, nggak apa-apa. Ini menarik sekali, ya. Maksudnya, berarti um, salah satu cara juga supaya kita bisa solving the puzzle, gitu ya. Uh, mungkin nggak cuma bicara ke user juga, tapi mungkin sama stakeholder lain di industri itu, kayak tadi, jangka kompit Kita malah mungkin menganggapnya dia adalah pesaing gitu, atau sebagai hindrance gitu ya, yang bisa barrier to entry-nya. Tapi ternyata malah malah jadi kolaborator gitu ya. Jadi, juga kita jangan uh, close, jangan menutup kemungkinan bahwa kita pesaing yang awal kita kompetitor ternyata bisa jadi kolaborator uh, juga gitu. Jadi be open minded juga gitu. Oke. Okay. Mungkin kalau dari Mbak Tessa dan Pak Edward ada yang bertambahkan ada cerita juga mungkin tentang bagaimana perjalanannya untuk educating the market gitu. Kalau dari saya sih emang tadi ya, mungkin kuncinya kalau dari kami sih kita sangat terbantu dengan pendekatan komunitas kita sih. Jadi emang student ambassador itu yang benar-benar menjadi ujung tombak kita untuk mengedukasi masyarakat kita ya target market kita sorry um, sebenarnya kalau target market kita emang mungkin bukan bukan melek nggak uh, melek teknologi jadi nggak ada masalah dengan itu tapi mungkin lebih karena literasi keuangannya. jadi itu yang memang kita coba bangun tapi kita menggunakannya dari dengan komunitas tersebut dan again, mungkin kalau misalnya emang teknologinya terlalu kompleks dan sebagainya ya itu emang tugas kita sebagai company sih untuk benar-benar bisa menyesuaikan dengan target market kita kalau karena ya ujung-ujungnya balik lagi customer kita yang paling menang gitu loh ya kan kalau kita nawarin teknologi dan teknologi terlalu canggih overkill percuma juga kalau misalnya nggak bisa digunakan jadi ya kita yang berarti harus down down menyesuaikan dengan bahasa mereka tadi kalau misalnya bahasa Jawa ya harus bahasa Jawa dan sebagainya ya itu tadi apa juga teknologi kalau teknologinya dan satunya misalnya kita jualan apakah aplikasi yang canggih banget berat padahal pengguna kita semuanya menggunakan fitur phone gitu ya masih Nokia ya percuma gitu nggak akan bisa diadopsi gitu jadi memang kita benar-benar harus menyesuaikan apa yang kita tawarkan dengan target market kita biar seperti apa Oke, dari Mbak Tessa ada tambahan? Ya mungkin kalau dari kami memang uh, bagaimana kami mengedukasi market. Uh, untungnya pada saat itu uh, bisnis payment gateway bukan bisnis yang baru-baru banget. Cuman memang di mana kami berbeda pada saat itu uh, bisnis payment itu yang banyak melakukan hal tersebut melakukan secara uh, mungkin lebih manual daripada kami. Jadi contohnya yang memproses, memproses kartu kredit, refundnya tetap aja masih manual. Ada orang di belakangnya yang klik refund dan sebagainya. Sedangkan kami, karena kami memang mulanya sebagai tech company, tech startup uh, dari Ycom, semua benar-benar diotomasi di pertama. Jadi kami benar-benar meroll out, uh, mungkin bahkan dengan API yang pada saat itu masih heboh dan baru di Indonesia. Oh, apa itu APIs? Uh, karena kami memang menyediakan sesuatu yang sudah ada di market yang belum ada di Indonesia. Dari situlah kami dapat ya mendapatkan customer secara inbound. Bahkan kami tidak banyak melakukan marketing ataupun reaching out. Semua orang dengar dari mulut ke mulut lalu datang ke kami. Jadi beruntung sekali pada saat itu. Oke, jadi word of mouth juga punya power yang cukup tinggi ya untuk apa? pengembangan teknologi gitu. Oke, okay, uh, thank you untuk jawabannya. Untuk Mbak Tessa, Pak Edward, dan juga Pak Andi, kita lanjut ya. Selanjutnya, um, ini tentang market ya. Jadi, mungkin one of the biggest questions juga dari founders ya, dari teman-teman yang baru mengembangkan bisnis. Kita kan punya produk pin MVP gitu ya. Um, kita menentukan marketnya itu lebih baik. Go, we go big or go home. Jadi, kita langsung memang, eh, uh, mass market dulu. Kita memang cari apa uh, market yang segenerik mungkin atau lebih baik kita itu start small and go bigger. Jadi kita memang ke niche market dulu, mungkin kita spesifik dulu marketnya, kemudian baru setelah itu kita memperluas gitu ya ekspansi untuk marketnya. Nah mungkin untuk dari Pak Edward dan Mbak Tessa, gimana nih pendapatnya? Mungkin saya dulu kali ya. Jadi kalau saya kan lulusan INSEAD, INSEAD itu paling terkenal sama Blue Ocean strateginya. Jadi kalau saya ngomong bila saya di okay. saya dimarahin sama dosen saya, jadi nggak boleh. <laughs> jadi dan itu juga emang sesuatu filosofi yang kita ambil. Sebenarnya kita kita melihat fintech waktu itu 2017 uh, dibuka, kemudian ya udah banyaknya masuk tuh, terutama loan itu masuk banyak banget gila-gilaan tuh. Yang target marketnya adalah blue collar market, SME loan juga ada. Tapi emang yang kita lihat pasar niche yang kita belum banyak digarap adalah uh, pasar niche dari uh, student ya atau education loan. Jadi emang kita belum banyak uh, di situ. Jadi emang kita coba cari kira-kira solusi apa yang bisa kita tawarkan di situ dan dengan menggunakan teknologi. Tapi again, sebenarnya apakah end goal-nya adalah kalau dari Cicil sendiri ya, end goal-nya apakah kita cuman stop di education loan sebenarnya enggak. Yang sebenarnya end goal dari kita adalah kita ngebangun credit story of this the process. Begitu mereka graduated, mereka sebenarnya udah punya suatu strong credit scoring bersama kita. Dan itu kita bisa tawarkan untuk okay, opportunity yang lain bagi mereka lulus atau vehicle financing setelah mereka lulus itu. Jadi sebenarnya itu angle nya uh, cicil sendiri. Tapi emang kita memulainya dari niche itu karena pangsa uh, pasarnya tentunya mereka belum dijamah oleh fintech-fintech yang lain. Jadi itu uh, tesisnya kita adalah seperti itu pada awalnya sih. Lebih sih seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Tessa. kembali lagi kalau menurut saya. Uh, before thinking about going big or going small, uh, tanya, bertanya dulu dong, apa sih yang mau dibikinin solusinya? Apa problem yang mau disolving? Uh, kalau misalkan kita cuma lihat startup yang lain, oh mau ditiru aja, mungkin uh, di situ nggak ada passionnya, ya mungkin bisa aja bikin produk yang mass market, tapi karena kita tidak benar-benar paham dan mengetahui pain point-nya apa, the chance of success is a lot smaller. Uh, daripada kita mikirin market, menurut saya, uh, this was one advice that was really good. Um, it, it was a quote from a book. Uh, I apologize, hari ini lupa namanya siapa, but it was it was really good in that it says, um, find one person. It's better to find one person who really loves your product than many people who kind of like, meh, kind of like your product. Jadi, decide on that first sebelum kita mau ngomong wah oh, saya mau sebesar apa dan mau jadi kayak gimana. Uh, that's number one. The second thing is. Understand the game that you need to play. Uh, menjadi startup yang menjadi VC back itu nggak gampang. Itu melelahkan sekali. Uh, if you want to do something with a big market, you have to understand the growth must be there. Itu yang udah pada ngerti. Berketawa semua. Saya lihat Pak Edward dan um, Pak Andi dua-duanya ketawa. Because it's true. If you want to be VC back, if you want to be a unicorn, a dekacorn, um, it's a game you have to play. Then you have to understand. I have to find something. That hundreds of millions of people are going to use, not just one, not just two, not just ten. Is that the game you want to play? That means every every day you have to push your growth. Every day you got to find new money so you can grow more. It's the game that we play karena investor kan juga maunya uangnya kembali. Um, so I think, aduh mohon maaf, Ilham nggak bisa bahasa Inggris. Jadi intinya <laughs> intinya apa ya Car, uh, cari dulu ini ujungnya mau kemana? Kita mau mau uh, mendeliver atau menyediakan produk untuk ratusan juta orang atau uh, menyediakan produk untuk beberapa orang aja. Kalau misalkan kita mau seperti itu, mau jadi visi back itu gamenya berat banget karena ekspektasi atau tuntutannya untuk berkembang itu untuk berkembang dengan pesat, growth rate-nya itu harus ada karena tentu aja investor ingin duitnya kembali. Uh, jadi kalau kalau mikirin kita mau marketnya kayak gimana ya pertama refleksi dulu maunya kayak gimana nih bagi startupnya mau startup seperti apa. Terus kedua, kita ngerti nggak sih pasarnya seperti apa? How do we find something? Gimana kita cari sesuatu yang satu orang benar-benar suka banget, bukan yang biasa-biasa aja? gitu Oke, okay, oh my god, so amazing. Nah, kalau dari Pak Andi nih, ada tambahan nggak dari perspektif uh, seorang visi nih, investor? Yeah. Ini um, menarik banget sih tadi ke, ke poinnya mas, mas mas Edward tadi. Oh ini kalau in kan blue ocean strategi ya. Mungkin salah satunya Peter Thiel ya Zero to One. Saya, saya suka banget Peter yeah. Thiel itu create your own monopoly. the Definition of monopoly itu kadang-kadang orang suka salah kaprah ya. Oh monopoly itu adalah dilindungi oleh undang-undang ini. No, no. It's it's not about that. Iya itu salah satu jenis monopoli. Tapi kita bisa bisa nggak jadi sebuah dominan di sebuah bidang. Kadang-kadang nggak harus yang oh, satu negara monopoli nggak. Kadang-kadang mungkin satu kecamatan atau satu kota aja kita bisa menyediakan sebuah solusi yang sangat unik, susah ditiru, susah tuh bisa macam-macam ya. Bisa karena pasarnya, bisa juga karena tadi nyambung ke poinnya Mbak Tessa tadi, passion foundernya itu penting banget. Kalau kita nggak passionate ngerjain itu, gimana kita bisa buat diferensiasi and and keep on. Misalnya Kata ada orang yang niru gitu ya, kan diferensiasi itu harus selalu dibuat gitu. Bisa jadi produknya, bisa jadi teknologinya, bisa jadi marketnya, bisa cara go to market itu bisa jadi diferensiasi juga gitu. Nah ini mungkin satu hal lagi, menurut saya ini, ini, ini balik lagi masalah founder tadi ya, ini sedikit, um, uh, ini menjawab tapi nggak langsung lah. Ini, ini pain point saya nih, pain point saya kalau saya punya program akselerator itu terus masuk ke kampus gitu kan harusnya kalau mau kampus itu kan wah, ladangnya semua ide-ide anak muda semangat ini itu tapi satu masalah saya ya setiap saya masuk ke kampus itu semua ide-ide dari kampus itu banyak ya nggak semua lah saya bilang sebagian besar yang sukses-sukses dari kampus yang akhirnya gede kayak tokopedia itu ada juga sih gitu tapi banyak yang enggak kenapa karena biasanya mereka buat startups atau buat ide itu sebagai syarat kelulusan untuk lulus skripsi, untuk lulus uh, apa gitu, bisa lah selesai, selesai. Ya yaudah, udah gitu. <laughs> Jadi motivasi mereka itu lulus lulus itu gitu, bukan ngembangin bisnisnya, ya susah ya gitu. Karena kita balik tadi kata mbak Tessa, investor tuh ngeliatnya panjang. Oke, okay, we, we are going to help you gitu. Jadi, bayangin, saya mau ngasih duit nih ya sama si startupnya kan saya akan kasih semua network saya, saya akan ketokin pintu yang saya punya, saya akan dalam hal Telkomsel yang corporate venture, strategic investor gini, saya akan kasih bukakan aset-aset Telkomsel untuk bisa hack your growth gitu, but are you there with me gitu, to to fight to 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 apa to, uh, uh, be persistently fighting for your own business for like two years, three years, four years, kalau enggak kan ya kenapa saya harus naruh duit di ini? Ada banyak loh yang lain juga yang mungkin butuh 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 di invest juga kan kira-kira gitu mungkin itu kali ya terima kasih okay, mbak oke okay. oke yang menarik banget pak andi jadi uh, jadi kita harus punya grit gitu ya misalnya founders memang harus punya ke depannya emang aku pengen I want to stay here gitu jadi bisa commit gitu nah ini uh, mungkin kita agak integrate sama Q&A ya karena aku melihat ada satu pertanyaan di chatbox yang sangat menarik tuh ya dari kak Gilang Rizky Akbar gitu mungkin untuk semuanya ya ini um, Prinsip apa sih yang harus dimiliki seorang founder itu ketika kita baru pertama kali ingin membangun sebuah startup gitu. Mungkin dari Mbak Tessa dulu gimana? Sebenarnya ini dari uh, salah satu investor uh, kami waktu dulu uh, namanya Justin kan, dia bilang be cockroach. My translation tran, apa saya adalah don't die, jangan mati. <laughs> Do whatever it takes. To... <laughs> Uh, pada zaman dulu kan duitnya udah udah dikit juga uh, terus uh, mungkin produknya dikemas jelek banget uh, pokoknya harus berjuang mati-matian untuk dapat apa surviving jadi uh, sebenarnya tips pertama be a cockroach do whatever it takes uh, apapun yang terjadi kita harus bisa survive forget about uh, forget about big success just survive to the next few months uh, just survive to 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 be able to to hit those goals Uh, apa survive sampai kita bisa uh, mencapai target yang ada di benaknya kita supaya kita bisa tetap uh, survive dan fundraising dan tetap uh, berkembang lagi lebih uh, dengan lebih pesat itu uh, nomor satu ya kalau nomor dua uh, berhubungan juga don't kill yourself karena kenapa startup itu nggak usah mikirin kompetitor, enggak usah mikirin yang lain-lain. Kebanyakan startup itu mati karena bunuh diri. <guruh> jadi ada sesuatu yang kita bikin yang salah, ada sesuatu yang kita lakukan atau yang kita lupa lakukan yang fatal untuk startup tersebut. Nah, jadi kalau untuk uh, mungkin kalian yang baru mau mulai bikin bisnis seduh aja, jangan mati, jangan bunuh diri. Oke. Oke, ya. So ya, yeah. don't die and don't kill yourself. Oke, okay, mantap. Kalau dari Pak Edward gimana? kalau dari saya sih mungkin memang yang ngebantu, ngebantu saya sih benar prinsip lean startup sih ngebantu banget sih. Jadi emang itu untuk customer validasi uh, problem problemnya apa, kemudian start small aja. Jadi jangan langsung building perfect produk, launching secepat-cepatnya, tes dan jangan lupa setelah di tes itu iterasi terus menerus gitu loh. Jadi jangan stay doang. Ya kalau nggak kayak Nokia gitu langsung mati, mending lama-lama di banyak gitu. Jadi emang terus berinovasi dengan dengerin customer jadi itu yang paling penting sih. Oke okay, oke. Okay. Nah kalau dari Pak Andi gimana nih Pak? Oke. Okay. Sebenarnya mungkin jawaban saya tadi ada sebuah pertanyaan saya menarik banget itu. Ada yang, banyak sekali pertanyaan datang ke saya gitu. Apa sih tips supaya dapat uh, uh, apa namanya uh, investasi dari investor gitu? Oke. Okay. saya nyambung sama Mbak, Mbak Tessa tadi gitu. Uh, kalau saya terjemahannya Cross tadi biasanya ya yang sukses di ini itu itu startup yang street smart yang 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 apa ya yang ulet gitu ya kira-kira seperti itu jadi buat kami yang ngejar anda anda yang convincing kami, ya oke lah, fine gitu ya, buat kenalan ini. Tapi yang biasanya yang saya suka banget itu yang startupnya itu membuat saya yang harus ngejar dia, bukan dia yang ngejar saya gitu. Itu kira-kira gitu. Mungkin itu kokros juga kali ya, mbak Tessa ya. Daripada kecoanya datang ke kita kan kita yang ngejar kecoanya lah gitu kan, kira-kira gitu. Kalau kecoanya datang terbang lagi gitu. kan, wah itu. sekiranya. Ya kira-kira seperti itu mungkin dari saya. Ya. Strateginya okay. so, menarik PC. Menarik visi itu harus membuat visi itu FOMO, ya enggak Pak? Jangan kita ngejar visinya, tapi visinya kok kok ko, nggak ikut sama yang visi yang lain? buat <laughs> visinya oh, okay. ngejar gitu. betul betul. Oke menarik banget ya. Jadi analoginya menarik juga ya. Cockroach gitu. Jadi tapi uh, memang ya berarti memang kita harus in apa uh, deep in it gitu ya. Sangat punya passion yang long term ya, yang sustaining. Tidak hanya untuk ya mungkin ini saya sebagai apa mahasiswa juga ya apa uh, sebagai lulusan juga maksudnya yang Uh, memulai uh, startup dari mahasiswa memang yang paling apa ya challenge-nya adalah oke okay, kita awalnya memang untuk lomba mungkin atau mungkin ya untuk tadi lulus untuk memperbaiki cv gitu ya yang sulit-sulit adalah hilirisasinya gitu kita akhirnya bisa jadi mengembangkan atau hanya sebagai untuk tadi menang lomba aja kayak gitu so teman-teman uh, yang masih punya mindset untuk bikin startup atau punya ide tapi hanya sebagai untuk menang lomba aja, maybe we you should apa ya, um, ins, apa uh, mendengarkan atau lebih banyak uh, mengikuti ya jalannya kak Tesa, Pak dan juga uh, Pak Andi juga gitu bahwa ternyata sebenarnya tuh itu ini adalah suatu potensi juga atau sebuah opportunity yang bisa uh, walaupun mungkin napas panjang gitu ya tapi bisa menjadi sebuah uh, impact yang bisa teman-teman bawa ke masyarakat. Oke, okay, selanjutnya ada pertanyaan langsung ya kita ke Q&A saja karena kita sudah mulai sebenarnya uh, ini ada pertanyaan dari uh, Dira Zahrofati ini, spesifik untuk Kak Tessa ya uh, sebagai woman founders gitu ya um, apa sih yang terasa berbeda gitu selama Kak Tessa, um, apa namanya menjalankan startupnya gitu is there anything that's you know feel different gitu banyak banget sih kalau itu udah udah oke okay. Uh, sebagai wanita di dunia finance aja bedanya jauh banget uh, contohnya dulu saya kan kerja di private equity jadi di investment uh, mungkin uh, pak Edward kenal ya dulu karena kita sudah pernah bertemu sebelumnya uh, sebagai apa ya antara penjual dan pembeli <laughs> uh, jadi uh, kalau misalkan di dunia investasi dunia finance kebanyakan tuh semua cowok jadi uh, dulu di di tempat saya bekerja bahkan Cuma ada satu lagi perempuannya. Dia adalah admin assistant-nya, jadi bukan di deal team. Uh, perbedaannya apa kalau jadi perempuan itu? Terkadang mungkin banyak orang bilang, oh, "Mana bisa lo jadi pemimpin, mana bisa lo jadi apa uh, bisa memberi, uh, mengambil keputusan secara logika, uh, pasti semua pakai feeling, uh, pasti apa-apa, sensi." Uh, jadi ya kita harus membuktikan bahwa kita tuh bisa. Bahkan saya sering dibilang kok kalau cewek mana bisa kamu ngitung-ngitung uh, mana mana ngerti duit gitu. Karena perempuan itu bidangnya mungkin psikologis ataupun yang lain-lain bukan bukan angka. Ya jadi cara kita uh, meng apa membreak uh, pemikiran seperti itu ya kita buktikan aja dengan bekerja keras dengan apa menjadi seseorang yang lebih tahu tentang bidangnya daripada yang lain. Uh, itu nggak ada apa. Nggak ada penggantinya, sih. Jadi, kita kerja keras, kita buktikan, kita muka badak, kita nggak usah dengerin apa yang dibilang, apa yang dibilang nggak bisa. Dengan, dengan hal seperti itu, pasti bisa sukses. Oke, okay, siap-siap. Jadi, kita juga, walaupun perempuan, kita punya pasang badak, apa, apa pasang badan badak gitu ya. Jadi, kita punya mindset yang bahwa. Oke okay, kita bisa gitu kan ya walaupun kita mungkin di lingkungan yang ya yeah, we are one of the first ones in here gitu. Oke okay. oke okay, thank you banget kak Tesa ya. Jadi ini pertanyaan terakhir sebelum kita mungkin menutup Q&A yang kedua ini. Jadi ada pertanyaan dari Monica Ginggi. Menurut Mas dan Mbak semua mana yang harus lebih diprioritaskan antara key value proposition atau scope creep? Bisa dari Pak Edward dulu mungkin? Skop kripto tuh apa tuh ya? <laughs> nah, baru baru mau nanya saya apa tuh ya? <laughs> iya, iya ini harus googling dulu pada saya nih skop kripto. Mungkin dari Mbak Mika bisa dijelaskan masih awam nih saya juga. <laughs> Mungkin kalau saya ini coba apa, apakah push apa pull kali gitu ya? Apa dari scope bisnisnya berangkat dari scope bisnisnya atau mulai dari value apa sih mau kita dorong kali ya saya sok-sok tawan juga itu maaf saya juga nggak nggak terlalu familiar sama terminologinya tapi balik lagi sih um, ini ya kalau kalau mudah-mudahan itu itu pertanyaannya bisa dua-duanya nggak masalah tapi jadi trigger opportunity itu bisa jadi sesuatu jadi begitu kita menemukan kita suka untuk tadi ya fall in love with this problem kita suka untuk solve ini dan moving along the way pertanyaan pasti sama kalau kita mulai dari value yang kita create, kita mau berangkat nih ya dari sebuah masalah, kemudian uh, ke sana atau kita berangkat dari market, oh dari market ini masa nggak ada sih yang bisa di disolusikan gitu ya bisa juga sih gitu most of the time mungkin yang pertama kejadian tapi saya ada juga sih yang 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 yang, yang walaupun jarang ya melihatnya dari ini market di sekitar ini deh gitu di sekitar fintech ini saya saya ini ini punya kompetensi gini segala macam masalah apa sih nah, gitu kan bisa juga gitu sih nggak masalah sih kalau 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 menurut saya gitu dua-duanya sama karena karena bear in mind nih belajar dari lean startupsnya eh, tadi itu ya itu udah udah deh solusi pertama itu hampir pasti tidak akan jadi solusi terakhir sambil jalan bisnis modelnya diubah ini di tweaking pivot itu segala macam jadi nggak nggak jangan jangan stick sama kalau saya udah ngasih solusi itu yang harus saya pertahankan enggak justru ini ada problem kita cari solusinya pivoting cari orang cari kenalan ngobrol buat MVP setelah MVP di improve lagi gitu, it is the way it is gitu. Apakah berangkat dari pull apa push Doesn't matter sih buat saya? Oke okay. oke okay. terima kasih Pak Andi. Nah karena kita sudah running out of time ya, jadi mungkin kita bisa wrap up untuk UNA asisi kedua. Terima kasih banyak pertanyaannya teman-teman semua semoga menjawab ya yang sudah bertanya dan terima kasih buat Batesa Pak Edward dan Pak Andi uh, sudah sharing banyak sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit Uh, tarik benang merahnya tadi. Jadi dari awal kita sudah membicarakan bagaimana teknologi itu sebenarnya hanya tools ya, tapi bukan sebuah key driver untuk startup bisa sukses. Tapi key drivernya sebenarnya adalah dari pasarnya, kemudian dari bisnis modelnya, dan yang ketiga adalah dari Foundersnya sendiri. Nah, dari ngomong tentang founders, apa sih yang perlu kita punya sebagai founders supaya startup kita tuh uh, sukses gitu ya? Adalah yang penting adalah grit dan terutama tadi ya dari Katesa, um, "Don't die and don't kill yourself." Jadi teruslah berkomitmen dan juga mempunyai, um, mempunyai sebuah tekad gitu ya dan juga passion to solve the problem. So fall in love with the problem, not your solutions gitu ya. Jangan terlalu berfokusnya the solution, tapi lebih ke dig deeper into the problems. And uh, find out as, uh, as much as you can, gitu ya. Jadi, kita di sini, intinya sebenarnya satu, ya. Di sini, kata, kata intisarnya adalah "love your problems", gitu ya. "Love the problems you're trying to solve." Oke, okay. mungkin itu dari um, hari ini, ya. Dari sesi panel session kita hari ini, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Um, mohon maaf ya, kalau misalnya kita juga uh, saya sendiri juga dari panelis juga uh, masih ada kekurangan. Kemudian terima kasih juga dari ketiga panelis yang banyak banget ilmu baru ya di sini. Saya sendiri juga banyak sekali ilmu-ilmu barunya dari Pak Andi, Mbak Tessa dan juga Pak Edward. Thank you so much and thank you so much for um, for you guys, teman-teman sudah uh, interaktif ya untuk mengikuti pada uh, sore maupun siang hari ini. Thank you. Thank you so much. Eh uh, saya kembalikan ke Kartika sebagai MC ya. The floor is yours. Yes. Terima kasih ya Mbak Shelly, Mbak Tessa. Mas Gua. Thank you, Thank so, you so, banget. Terima kasih. Untuk ya. acara panel discussion hari ini officially um, kita juga ada sesi foto terlebih dahulu. Jadi mungkin uh, buat para partisipan untuk semua teman-teman mungkin bisa dinyalain dulu kameranya untuk sesi foto bersamanya. Saya lihat dulu kalau misalnya semua udah onin kameranya, kalau udah siap ya oke okay. saya hitung saya aba-aba sampai tiga um, jangan lupa senyum, satu dua tiga oke okay. um, akhir kata um, saya sebagai MC of the day saya mewakili panitia yang uh, bertugas ingin mengucapkan Terima kasih banyak atas antusiasme para peserta dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan di sesi hari ini. Um, terima kasih juga untuk Pak Yohanes Edward Wijonarko, Ibu Tessa Wijaya dan Pak Andi Kristianto yang sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita hari ini. Uh, nah di kolom chat ada link untuk formulir evaluasi atau juga dikenal um, lebih banyak orang sebagai formulir absensi. Teman-teman uh, diharapkan untuk mengisi formulir ini jika ingin mendapatkan sertifikat yang akan dikirim paling lambat tanggal 31 Juli 2021. Nah, sambil mengisi formulir evaluasinya juga, um, saya ingin mengingatkan um, acara ADIES selanjutnya nih ada Um, advancement in Data-Driven Era, minggu depan tanggal 21 Juli mendatang. Acaranya nggak kalah menarik dengan hari ini, um, it mengenai tentang the importance of big data in Indonesia. Pembicaranya ada Ibu Mira Taiba, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, dan Bapak Muhammad Edi Purnawan, Chairman Board of Supervisors dari Bank Indonesia dengan Muhammad Atarik Fizado sebagai moderatornya. Um, untuk teman-teman, jangan lupa juga untuk follow Instagram Ideas di atideas.ppi Belanda untuk informasi-informasi menarik seputar agenda kegiatan Ideas 2021. Jangan lupa juga buat ikut game seru di Instagram kita seperti ada bingo challenge. Sekarang ada di, um, sekarang lagi um, ada nih game bingo challenge biar bisa dapetin voucher tiket.com sejumlah 250 ribu. Dan siapa, siapa pun bisa ikut, uh, jadi jangan lupa buat follow dan ikutin game saya, ya teman-teman. Um, sekali lagi, terima kasih. Dan sampai jumpa di acara ideas selanjutnya. Sehat selalu semua, dadah. Terima kasih. Better day.